to the real life energy industry with Enarca. Enarca merupakan education technology company yang bergerak di bidang edukasi energi pertama di Indonesia. Enarca bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung berbagai proyek keenergian di Indonesia. Menyediakan wahana dalam bentuk education digital platform untuk semua kalangan di industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduates, praktisi, dan profesional. Are you prepared for the energy industry? We want to help you grow. So come and join our program. Gali ilmu praktisi bersama nclass.com enerclass.com merupakan platform digital yang berisi puluhan kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh para praktisi industri energi di Indonesia, sehingga belajar topik energi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di enerclass.com kalian akan mendapatkan paket pembelajaran berupa video materi dari praktisi yang sangat interaktif lalu ebook untuk bahan bacaan, kolom chat box untuk berkomunikasi dengan praktisi, quiz pada setiap babnya, dan final test di tiap kursus. Yuk lihat apa kata mereka yang sudah mengambil kelas di enakkelas.com. Mari berkolaborasi dalam inovasi bersama Enerclub. Enerclub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi riset di bidang energi antar praktisi, fresh graduate dan mahasiswa. Enerclub adalah wadah yang cocok bagi kalian yang hobi menulis atau sedang ingin membuat publikasi dalam rangka peningkatan self development. Riset yang dilakukan akan menjadi paper atau karya tulis yang akan dipublikasikan di konferensi atau workshop berskala nasional maupun internasional. Saat ini, Enerclub telah melakukan 36 topik riset memiliki 386 pendaftar, di mana 104 telah menjadi research intern di Enerclub. Mau tahu lebih lengkapnya? Langsung saja cek di www.enerclub.com/enerclub. Berikut adalah berbagai konferensi dan workshop yang menjadi tujuan publikasi Club, antara lain adalah IPA, IIGC, WGC, Migazu, Suara Patra, Stanford, apoc IIGW, dan banyak lagi. Nah, mari kita lihat contoh beberapa teman-teman kita yang karya tulis atau papernya telah diterima di target publikasinya masing-masing. Bagi kalian yang belum berkesempatan bergabung di Ener Club, stay tune terus untuk kesempatan berikutnya. Sekilas tentang EnerLight. EnerLight merupakan hands-on training dari Enerka yang berbasis keenergian atau Enerka Life Training on Energy. EnerLight merupakan training yang terjadwal di mana pesertanya dibatasi, dan materinya akan dibahas secara mendetail, dan akan banyak kegiatan di dalam trainingnya nanti. Teman-teman akan mendapatkan beberapa hal berikut setelah mengikuti training. Pertama, slide materi berbentuk PDF dari instruktur e-certificate yang ditandatangani oleh instruktur, ilmu dari praktisi yang sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan network atau koneksi dengan instruktur dan teman-teman lainnya. Jangan sampai ketinggalan trainingnya ya. Mari lihat jendela dunia energi bersama Enershow. Enershow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung dengan para praktisi di industri energi di Indonesia. Dalam Enershow by NRK ini, menerapkan kalau bisa cepat dan mudah mengadakan webinar, kenapa harus sulit dan lama, tanpa harus melalui proses birokrasi perusahaan serta pengajuan proposal yang bertele-tele dari pihak organisasi kemahasiswaan, NRK siap menyediakan wadah bagi siapapun yang ingin membuat webinar dengan topik yang diinginkan. Hingga saat ini, EnerShow telah mengadakan 40 acara webinar dengan 48 organisasi kemahasiswaan di Indonesia dan berafiliasi dengan 36 praktisi dengan jumlah peserta akumulasi sebanyak 3041 partisipan. Jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mendapatkan info terkait berbagai program dan acara kami. Gali ilmu praktisi cek cek semoga suara aku kedengeran ya kawan-kawan semuanya ya oke selamat pagi semuanya apa kabar kalian di sana gitu kan di tempat masing-masing sebelumnya perkenalkan nama aku Ratna di sini aku akan menjadi MC pada webinar pada pagi hari ini dan semoga kawan-kawan tetap semangat meskipun ini di weekend, tapi kita tetap menggali ilmu dari praktisinya langsung di NR Show yang berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa di Indonesia. Selamat datang di NR Show dan selamat menikmati tayangannya. mungkin bisa di next saja Nah, ini dia teman-teman, spesial banget nih di sini. Kita juga akan ada moderator yang akan mendampingi teman-teman dan kita semua saat pemaparan materi nanti oleh pembicara. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Dan di sini juga ada Mas Pierre yang akan menjadi moderator. Hai Mas, Mas Pierre, apa kabar? Halo Kak Ratna. Nah ini Baik, dia teman-teman eh. yang akan mendampingi teman-teman semua nantinya dalam pemaparan materi dari instruktur. Nah, sampai ketemu nanti ya, Mas. Ya, <laughs> oke, okay. mungkin bisa di next aja. Nah, ini dia, kawan-kawan semuanya. Jadi, uh, di sini akan ada beberapa. Hal yang harus teman-teman perhatikan, uh, please turn your mic off, uh, the camera off, tapi tetap aktifkan pikiran kita ya teman-teman dan buat teman-teman semuanya nanti di sini apabila ada pertanyaan saat uh, materi sedang disampaikan oleh instruktur atau praktisi, kalian bisa langsung sampaikan aja di kolom chat box yang mana nantinya bisa langsung disampaikan moderator uh, pada saat sesi Q&A. Jadi, kenapa kita harus turn mic sama turn kamera saat pemaparan materi agar uh, berjalan lebih efektif ya kawan-kawan. Tapi nanti saat sesi Q&A sangat diharapkan untuk kawan-kawan bisa langsung on mic dan on kamera gitu. Nah, spesial banget nih kawan-kawan semuanya. Di sini kita berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa yakni IATMI SMITB yang sudah repeat order nih kayaknya kita ya kolaborasinya, jadi semoga uh, pada pagi hari ini kolaborasi kita lebih sukses dari kemarin dan berjalan lancar, dan terima kasih juga pada Yatme Asyami yang sudah bersedia dalam kolaborasi ini serta praktisi kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yang sudah meluangkan waktunya dan uh, ingin membagikan ilmunya dengan NR Friends semuanya, nah daripada berlama-lama lagi nih teman, teman-teman kita coba panggilkan terlebih dahulu uh, perwakilan dari Iyatmi SMPB yang mungkin akan disampaikan oleh ketuanya langsung uh, untuk Sasta dipersilahkan. Oke, okay, thank you Karatna. Oke okay, Sas. silahkan. Oke, okay. oke, okay. good morning everyone. Uh, sebelumnya kenalin aku Sasta as the chairman of Iyatmi SMPTB. Nah kali ini aku berterima kasih terlebih dahulu buat Mas Fari Tadiyaman selaku pembicara kita pada pagi hari ini dan pihak NRK atas kesediaannya sehingga acara ini dapat berlangsung. Bisa di next? Oke, okay. so apa sih IATMI SMITB itu? Nah, IATMI SMITB is the student chapter of IATMI atau Ikatan Ahli Teknik Permiakan Indonesia for DB Student, di mana kami melakukan beberapa training yaitu Extraordinary Series of Soft Skill and Hard Skill Training. Oke, okay, next sebagai suatu organisasi tentunya kami memiliki sebuah sebuah visi ini. our vision is yakni SMITB is a platform to develop students by giving them real exposure to the energy industry oke okay, next nah dari visi tersebut kami memiliki empat um, misi yang pertama yakni SMITB as a self development platform based on professionalism the second is To uh, strengthen a sense of kindness and commitment in increasing the branding of iatme Bay. The third, strengthen relationships and collaboration with external parties. And the last is fostering um, creativity and innovation that has an impact and the environment inside and outside iatme Bay. Okay, next. So, uh, kita memiliki value di sini, yaitu development, col collaborative, and impactful. Okay, next. Wilden. Halo, Wilden. Bisa di next slide-nya. Oke, okay, thank you. Nah, social movement yang terbaru dari kami yaitu Give for Impact. Nah, di Give for You, sorry. Nah, di sini donasi kali ini kami ditujukan untuk anak-anak penderita kanker di salah satu yayasan di Bandung. Seperti yang hashtag yang kami miliki yaitu to infinity and beyond kami ingin teman-teman yang menderita Cancer memiliki semangat untuk menjalani hidupnya dan break their own limit and fly to the infinity seperti yang harusnya mereka miliki oke bisa di next wildan next lagi nah donasi ini akan kami buka sampai tanggal 21 Agustus bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mendonasikan uh, beberapa rupiah dari kantongnya bisa melalui barcode yang tertera di slide di pojok kanan di bawah ini. So don't miss your chance and help a little, help a lot. Oke okay, next. Um, untuk informasi lebih lanjut mengenai organisasi kami, kindly follow our our social media yaitu ada LinkedIn, ada ada IG, dan akhir kata, thank you uh, untuk waktu dan tempat aku kembalikan ke Karatna. Thank you kak. Oke, okay, thank you Sasta. Wah, cocok banget nih untuk teman-teman yang mungkin mau uh, apa namanya mendonasikan untuk teman-teman uh, dari IATMIA Asmi yang sudah men menyelenggarakan donasi ini, gitu ya. Pas banget nih untuk kawan-kawan semuanya. Oke, okay, daripada kita berlama-lama lagi nih teman-teman, mungkin kita bisa next ke acara agenda selanjutnya dan ini mungkin akan ada pemaparan sedikit dari aku sebagai perwakilan dari NRK dan mungkin kawan-kawan di sini juga ada yang sudah familiar dan ada yang mungkin belum familiar terhadap apa sih NRclass.com itu kan. Nah, untuk mempersingkat waktu nih kawan-kawan semuanya, uh, kalian bisa langsung cek ke website kita di www.nrclass.com sebenarnya eh uh, itu apa, ener show itu apa dan enerka itu apa gitu kan ya teman-teman ya karena itu merupakan hal yang berbeda. Jadi untuk kawan-kawan semuanya uh, daripada penasaran langsung aja cek website kita sekarang juga. Dan kalian juga bisa follow sosial media kita di Instagram, di YouTube, di LinkedIn atau di Telegram. Yang mana nantinya kita akan melalui kolom chatbox dan kalian bisa langsung klik aja untuk menuju ke sosial media kita gitu. Dan jangan sampai kelewatan update terkait keenergian di Indonesia karena sejatinya ENERKA ini uh, merupakan platform untuk kalian yang lagi uh, apa namanya terjun di dunia industri energi di Indonesia. Untuk saat ini masih dalam lingkup migas dan geothermal namun tidak bisa dipungkiri sumber daya alam di Indonesia gitu kan, sumber daya energi di Indonesia yang sangat melimpah ini mengharuskan kita untuk uh, menggunakannya secara maksimal gitu kan. Maka dari itu, NRK cocok banget untuk menjadi platform anak-anak muda zaman sekarang yang tertarik di bidang keenergian. Jadi langsung aja follow sosial media kita di Instagram, YouTube, LinkedIn, Telegram ya. Jangan sampai kelewatan. Nah, ini dia juga untuk program-program yang ada di NRK gitu kan. Di sini ada nrkas.com itu sendiri yaitu main produk kami, kemudian ada NR Club, Kemudian, ada energi like, dan uh, sekarang yang kita hadir saat ini, pagi hari ini, adalah energi show. Nih, webinar kita yang mana, energi show ini biasanya kita berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa yang akan membawakan materi-materi uh, mengenai keenergian atau migas, dan geothermal, atau bisa juga kita ke finance, uh, finance tentang. Energi atau project funding, gitu kan? Kita juga bisa, nih, kawan-kawan. Jadi, untuk organisasi mahasiswa yang tertarik, bisa langsung hubungi ke aku, atau nanti akan ada prosedurnya dari NR Class admin. Nah, kemudian ada energi juga, nih, kawan-kawan yang kawan-kawan hmm, harus tahu bahwasanya NRK itu sekarang juga punya hands training yang mana kita langsung uh, intim dengan praktisinya gitu kan langsung dekat dan dengan waktu yang lebih lama daripada webinar jadi untuk kawan-kawan di sini yang tertarik kalian boleh simak next uh, informasi tentang NRK nah mungkin kita uh, next aja nah, ini dia Nah, ini untuk NR class kita yang pertama, yaitu kursus online-nya. Jadi, untuk program sebelumnya kan ada kursus online tuh. Nah, kalian bisa langsung cek ke nrclass.com slash kursus online mengenai aplikasi Slimhole pada proyek eksplorasi geothermal Indonesia. Jadi, kalau kawan-kawan sekarang lagi mau geothermal case competition atau lagi tugas akhir tentang uh, Slimhole ini, kalian bisa uh, merujuk ke uh, aplikasi Slimhole class ini untuk referensi kali karena di sini bukan hanya video yang kita beri, tapi juga akan ada e-book sebagai penunjang dari video yang dipaparkan oleh praktisinya. Dan itu tadi untuk NR Show. Kalian nggak hanya bulan ini aja dan nggak hanya hari ini aja, kita akan ada banyak NR Show lagi di bulan-bulan berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja cek ke website-nya ya, kawan-kawan. Dan ini dia untuk... Enerlight kita mungkin aku akan beri sedikit informasi tentang Enerlight dan pastinya buat kawan-kawan di sini yang udah hadir kita juga beri apresiasi sebanyak-banyaknya terima kasih banyak dan akan ada informasi setelah ini. Oke, okay, next aja mungkin. Oke, okay, next. Nah, ini dia untuk kawan-kawan semuanya yang mungkin saat ini uh, lagi berada di uh, apa namanya? berkuliah di teknik perminyakan atau teknik yang lainnya, di sini akan ada next energy light kita yaitu gas reservoir production engineering yang akan disampaikan oleh Mas Richard Arnold seorang reservoir engineer pada hari Selasa 1 Juni dan hari Sabtu 5 Juni jadi akan ada dua hari kita bertemu sama praktisi nih kawan-kawan jadi jangan sampai ketinggalan dan apa aja sih yang akan dipelajari gitu ya nah ini kawan-kawan langsung langsung bisa screenshot aja tampilan ini karena uh, kita akan mempelajari hal-hal berikut dan dipastikan juga kita akan mulai dari basic ya teman-teman ya jadi jangan khawatir kalau misal kalian yang belum uh, pernah mendengar mengenai gas reservoir atau reservoir itu apa nanti kita juga akan ada subjek terkait itu gitu jadi untuk kawan-kawan yang mungkin belum terlalu familiar atau tapi ingin mau sekali membahas reservoir kalian bisa langsung join juga. Nah, ini dia untuk profil pembicaranya, sebenarnya Mas Richard Arnold itu siapa, kalian bisa langsung ke link ini aja. Oke, okay. dan untuk kawan-kawan semuanya di sini, kita ada super promo, seperti biasanya untuk yang sudah mengikuti NR Show pada pagi hari ini, dari harga Rp1.500.000 menjadi rp 190000 ribuan aja nih kawan-kawan. Jadi sangat worth it untuk training ya, training selama 8 jam bersama praktisi dengan harga 190 ribuan aja. Tapi promo ini hanya sampai jam 1 siang hari ini aja nih kawan-kawan. Jadi langsung aja save your spot now karena seatnya ini sangat limited. Jadi kita juga membatasi orang-orang yang akan bergabung dan kalian bisa langsung aja ke NR Class Admin untuk apa tanya-tanya atau kalian bisa langsung book sekarang juga. Nah nanti akan ada WhatsApp yang tertera di kolom chatbox kalian bisa klik aja. Oke okay, mungkin uh, di sini ada tagline dari NRK yaitu bringing you to the real life energy industry. Jadi jangan ragu-ragu untuk bergabung bersama program-program kita dan kalian bisa nikmati semuanya di platform kesayangan kalian. Oke, okay, mungkin uh, next aja untuk pemaparan NRK, mungkin dari aku segitu aja. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa langsung ke NRPAS Admin atau langsung tanya ke sosial media kita aja. Oke, okay, pada pagi hari ini pasti kawan-kawan udah pada nggak sabar ya untuk langsung mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa mengenai well integ well integrity. Sebenarnya well integrity itu seperti apa sih gitu kan? Dan kita udah sering tahu problem-problem yang terjadi di lapangan oil and gas dan apa hubungannya dengan well integrity gitu kan. Kita langsung aja masuk ke agenda kita selanjutnya yaitu ada pemaparan materi dari instruktur. Tapi sebelum itu, aku akan panggilkan moderator kita untuk menemani kalian saat pemaparan materi berlangsung. Oke untuk uh, Pierre mungkin bisa on cam on mic. Nah ini dia kawan kawan semuanya. Jadi mungkin dari aku pemaparan dan opening tadi segitu aja dan mungkin sekarang langsung bisa di take over oleh Mas Pierre untuk memaparkan materi dari instrukturnya langsung. Dan sebelum sebelumnya juga aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Farid karena sudah uh, bersedia dan uh, untuk membagikan ilmunya pada pagi hari ini. Untuk Pierre uh, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih, Kak Ratna. Halo semuanya, selamat pagi. Uh, perkenalkan, nama saya Mesias Pierre Chanilandi. bisa dipanggil Pierre. Nah, sekarang akan uh, kita lanjut ke bagian inti dari acara Learn More 1.0 ini. Nah, kita beruntung banget nih hari ini, teman-teman, karena kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dari pembicara kita sendiri, yaitu ada uh, Mas Farid Hadiaman. Nah, sekarang aku mau membaca, uh, membacakan dulu uh, CV dari Mas Farid Hadiaman ini. Jadi beliau merupakan seorang senior dari Completion, Intervention, and Integrity Engineer dari BP Baku, Azerbaijan. Nah, itu kita bisa lihat edisi, uh, educational background-nya itu dari uh, Petroleum Engineering Bachelor Degree, Institut Teknologi Bandung dari tahun 2000 sampai 2005, lalu Master Degree di Master of Business Administration ONG Robert Gordon University tahun 2016 sampai 2019 dengan working experience dari Mars Total, Petronas, IAT, dan BPI, IATMI juga. Nah, di situ ada link in sendiri dari Mas Farid Hadiaman juga. Kalau misalkan teman-teman mau get connected dengan Mas Farid, bisa langsung ke link-innya juga. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, untuk Mas Farid, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat. selamat, selamat pagi. Bisa kedengaran? Terdengar, Mas. Oke. Uh, langsung aja nih. <laughs> Baik, uh, terima kasih. Selamat pagi ya semuanya. Uh, terima kasih pada NRK dan teman-teman uh, yatmi dari ITB yang sudah bersedia mengundang. Uh, sebenarnya memklarifikasi mungkin saya bukan sebagai instruktur cuman apa ya uh, uh, teman aja barangkali ya untuk sharing uh, ini kan sifatnya sharing jadi mudah-mudahan uh, dari adik-adik juga atau dari teman-teman ada ada input karena uh, maybe I'm not I'm not the expert in the room but uh, I'm just uh, been there done that and uh, ya yeah, just just been in the industry uh, for a while gitu aja sih jadi Uh, yang ini bagus banget di slide ini sebenarnya Itu ada yang nomor tiga tuh uh, mic mute terus video mute tapi yang nomor tiga itu siapkan uh, brainnya so I need I need your input during during discussion I might be no not all the answer but we can take it offline lah itu itu aja sih jadi terima kasih uh, Nrk yang sudah uh, apa uh, mengundang uh, next saya share barangkali ya. Punya saya, ya. Mana, ya? slide show oke, okay. oke, okay, sudah kelihatan. Itu ada yang komen, kayaknya uh, Sek, mukanya nggak kelihatan, ya. Iya, saya baru bangun tidur. Ini sebentar. Karena di belakang itu timur arah timur jadi matahari terbit dari dari sana soalnya baru terbit. Oh, ya agak jelas nggak juga ya. Ini sudahlah. Oke uh, bisa kelihatan ya slide-nya ya. Halo. Oke. Okay. Uh, terima kasih. Uh, mungkin paparan materi uh, sharing hari ini mengenai well integrity kebetulan uh, sehari-hari saya bekerja di di Wells Division. Ya, uh, mungkin titlenya agak panjang. Uh, jadi scope saya cukup cukup luas uh, karena kita baru melakukan reorganisasi. Jadi uh, diharapkan engineer memiliki kemampuan uh, multi barangkali ya uh, hybrid atau apa ya istilahnya uh, plug-in, uh, plug and play barangkali ya. Jadi saya cover completion juga ada intervention juga ada integrity istilah-istilah uh, kita itu namanya flow to work. Jadi uh, saya sebagai enabler uh, mungkin kayak semacam call center juga sih di di, di tempat saya bekerja. Uh, ini mungkin uh, paparan yang pertama mengenai uh, well integrity ya. Uh, saya cuma pengen mem... Um, apa, membahas mengenai uh, apa sih integriti dan dan kenapa well integrity itu sangat-sangat penting. Uh, pertama ini saya mau sharing dulu uh, gambar ya. Ini mungkin ada yang udah pernah lihat, ini adalah gas cloud yang terjadi di North Sea uh, tahun 2012. Uh, ini merupakan uh, apa kejadian di mana terjadi apa kebocoran sebelah kiri ya gambar sebelah kiri itu adalah kebocoran di di sumur jadi kelihatan ini ada ada lubang casing tubing semuanya bocor yang kuning kuning ini ya byproduct dari dari gas cloud ini sulfur hydrate dan sebagainya Uh, ini merupakan image uh, apa uh, thermal imaging dari gas, jadi bisa kelihatan gas cloudnya, dispersionnya begitu besar. Nah, yang kanan itu adalah remediation, ini namanya clamp dan kita uh, uh, mendivert, uh, apa mendiver uh, apa kebocoran ini. Ini merupakan salah satu event yang yang cukup kritikal di dunia well integrity ya. Kemudian ini ini mungkin contoh-contoh yang uh, kurang baik barangkali ya. Uh, atau mungkin uh, semacam uh, uh, apa ya un unplanned event jadi kita tidak tahu ini pekerjaan hot work di well Bay ini apakah safe atau tidak nah ini pekerjaan seperti ini sangat related juga dengan well integrity nanti akan saya touch mengenai apa itu uh, risk assessment dalam uh, well integrity dan lain sebagainya ini juga beberapa insiden uh, yang terjadi yang berhubungan dengan well integrity Uh, ini di di Atlantik, saya lupa ini ya, operatornya apa. Tapi ini yang sebelah kanan ini adalah Montara di Australia. Ini onshore Louisiana dan ini di saya lupa ini sepertinya si uh, onshore juga sih di mana di di Texasnya. Tapi ini bukan geothermal. Uh, jadi ini kelihatan ada mud. ya dan uh, mungkin blowout. Kemudian, nah ini contoh-contoh uh, produk dari Failure Delivery Integrity, ada the uh, burst, casing, sampai ke WLB well ya, lihat corrosion. Kemudian yang tengah mungkin ini yang paling terkenal di negeri kita, bola beton. Uh, ya yeah, Mungkin sudah tahu ya cerita uh, lum, saya nggak tahu mau disebutnya lumpur Sidoarjo atau lumpur Lapindo, tapi ini yang terjadi di, uh, di Indonesia ya yang kanan ini uh, di Onshore Texas ini uh, terjadi uh, fire. Nah, yang kanan ini, yang kanan bawah ini ada crater juga terjadi akibat underground blowout. Uh, itu pemanis ya ini, seperti yang saya bilang ini terjadi crater, kemudian uh, orang inspeksi ringnya hilang ketelam gitu ke, ke apa ke, ke Nah, ini juga yang tadi berhubungan bola-bola beton. Jadi, saya ingin sharing uh, semua gambar-gambar di atas itu menunjukkan event-event dari Well Integrity ya. So, uh, kenapa sih Well Integrity itu sangat uh, penting? Karena Well Integrity itu fungsinya ya untuk memproteksi orang. ya, to protect people, ya seperti ini hasilnya. Jika kita tidak melakukan pekerjaan dengan benar, tidak sesuai policy well integrity management nah, bisa seperti inilah dalam dalam istilah well integrity kedua ya proteksi environment uh, sama ini juga kan kasusnya kalau kalau semua barrier sudah ter uh, breach atau ter apa ter terlewati ya hasilnya environment people everyone is suffering ya kalau financial oke okay, itu Konsekuensi logis dari sebuah operating company, but uh, most important ya uh, people and, and environment barangkali ya. Ini mungkin sekelumit uh, agenda ya setelah introduction gambar-gambar dia -gambar sebelumnya. Saya akan mulai dengan introduction mengenai well integrity, kemudian kita bicara well life cycle, kemudian apa itu management well integrity management. Uh, saya juga akan mencoba. Uh, sekilas mungkin mengenai engineering aspek di well integrity apa sih kerjanya well integrity itu gitu ya uh, kalau ada teman-teman fresh graduate atau uh, yang udah pengalaman barangkali ya ingin melihat apa sih sebenarnya scope well integrity itu dari segi engineering apa cuman cuman ngurusin christmas tree tapi ada juga engineeringnya begitu yang kelima mungkin sekedar <tuh> sekedar uh, take away apa uh, apa istilahnya setelah kita diskusi mungkin reflection dari dari apa yang sudah kita pelajari selama kurang lebih satu satu setengah jam atau dua jam ya uh, nanti terserah moderator kalau nggak salah nanti ada ada sesi break di tengah ya nanti saya sudah uh, siapkan sih sesi break di tengah-tengah nanti kalau mau ke toilet atau mau ada pertanyaan ada sesi sesi break jadi biar biar nggak nggak terlewat uh, jauh gitu untuk untuk pertanyaan Ah uh, baik ini mengenai uh, integriti ya ya jadi slide ini saya suka sekali karena uh, kita bicara well integrity adalah bicara mengenai well sendiri ya jadi apa itu well well itu ya sebenarnya sebuah conduit apa ya, penghubung dari dari duit di bawah ya, ini yang sebelah kiri ya duit di bawah itu saya selalu saya selalu seneng ke duit itu ya, karena ini oil and gas ya. Buat apa kita bekerja? Untuk, untuk nyari duit kan Jadi ya Komoditi kita ya oil and gas gitu Jadi ya Kalau di industri lain mungkin kita Tidak akan mengenal sumur ya, di tambang Tidak akan mengenal sumur, di industri Manufaktur kita, tapi di Industri migas ini, well adalah Sebuah conduit yang merupakan bagian Terintegrasi dari industri <coughs> Sorry, industri upstream ya Karena tanpa sumur ya Tidak akan termaterialize Itu ini apa duit yang ada di bawah. Jadi intinya uh, yang ingin saya tekankan di sini, well itu adalah bagian yang sangat penting dari sebuah industri upstream, dan tentunya kita harus mengoperate sumur itu dengan aman dan reliable. Artinya apa? Aman uh, kita kita keep the pressure, temperatur dan energi itu con apa uh, confine apa uh, contain, jadi tidak bocor kemana-mana dan pada saat yang sama sumur tersebut tetap bisa menghasilkan duit barangkali ya buat uh, buat company. Nah, karena konteks well ini well integrity seperti ini, maka approach-nya itu sangat multidisiplin. Anda akan berhubungan dengan geologis, Anda berhubungan dengan drilling, Anda akan berhubungan dengan uh, reservoir engineer, dengan production engineer yang ngurusin flow assurance juga, kemudian Tak lupa di atas kita akan berhubungan juga dengan production, dengan orang platform, dengan corrosion engineer, bahkan sampai mungkin ke environment dan apa istilahnya ya process engineer ya. Jadi kembali lagi integrity itu adalah multidisiplin. Kemudian mindset kita selalu berpikir one team. Artinya what's the best for the everyone in the room lah. Maybe we mungkin kita nggak bisa uh, membuat semua orang bahagia, tapi yang kita tahu we have to make money safely. Mungkin itu aja. Uh, kemudian satu-satu yang sangat saya suka itu adalah uh, know how, artinya apa, uh, kapabilitas uh, kita mengetahui operasi, design, dan troubleshoot dan apa dan Uh, apa istilahnya uh, design, troubleshoot dan policy itu sangat penting karena when integrity itu uh, yang tadi saya bilang anda berhubungan banyak dengan semua orang and you have to know uh, what's their uh, function, what's their responsibility dan at the end ya yeah, make the best out of it uh, di bawah saya cuman ingin uh, apa Mungkin buat adik-adik atau teman-teman, ya, apa, uh, mengenai apa sih integriti sendiri? Karena kita udah bicara mengenai well, ya, well itu sebagai conduit. Nah, well, integriti. Nah, kita bicara kata keduanya, integriti. Apa sih integriti? Gitu kan, is the practice of being honest and showing a consistent and uncompromising adherence to strong moral and ethical principles and values. Jadi, ketika seorang memiliki integritas, kita sering dengar, ya, integritas. Oh, si A ini sangat berintegritas, artinya apa? bahwa orang ini atau pribadi tersebut uh, dia hold value dia atau beliau atau siapapun orang tersebut uh, memegang teguh barangkali ya moral prinsip dan etika mungkin bahasa simpelnya KPK KPK harus memiliki uh, integritas barangkali ya atau siapa nah itu kata itu sebenarnya sangat penting ini bisa kita pakai juga di konsep value integrity jadi kata kunci yang ingin saya analogikan di sini adalah principles and value. Nanti kita akan bicara mengenai apa sih prinsip dan value dari well integrity itu. Karena untuk membuat uh, sumur ini tetap uh, beroperasi dengan aman dan reliable, tentunya kita harus bersandar kepada standar prinsip prinsip yang uh, apa yang diambil oleh perusahaan tersebut dan juga value what is the value seperti so, tadi saya bilang why integrity is important because it to protect people, to protect environment and financially. Jadi ya kemudian lagi yang itu kita proteksi utama ya it's the people. Uh, ya, yeah. losing losing one guy atau one person it's much more uh, you, you, cannot ini lah, you cannot replace the the life of people. So we have to uh, protect the ultimately protect the people. Uh, environment definitely dengan environment sekarang uh, dengan gas greenhouse emis green greenhouse gas dan sebagainya environment uh, sekarang menjadi lebih concern uh, tentunya yang terakhir ya financial itu ya uh, jadi itu merupakan lay, uh, value value yang yang selalu harus kita kedepankan termasuk dalam risk assessment oke okay, uh, next kita bicara well life cycle yang tadi saya sudah cerita uh, kita udah tahu nih ada 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 sebuah benda namanya sumur dan itu bagian tidak terpisahkan dari dunia hilir ya dunia migas di, di dalam industri migas kan untuk, untuk 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 bikin sumur dan dan keep keep the well operating kita kita tentunya harus tahu sejarah atau apa ya gimana sih sumur itu terbentuk barangkali ya atau lahir dan dan almarhum barangkali. Jadi ini kita sebutnya well life cycle. Jadi ada standar ISO 16532 itu mengenai life cycle of the well ya. Ini kita mulai dari design, basis of design. biasanya BOD ini ya multidisiplin, ada drilling di situ, ada geofisis ada geologis, ada apa juga mungkin reservoir engine ada di situ. Well integrity akan terlibat di situ, tapi tidak akan terlalu terlibat dalam desain dan sebagainya, tapi well integrity bersifat sebagai policy apa ya? policy bukan not maker, policy uh, apa ya istilahnya? Kalau bahasa Indonesia penjaga barangkali yang yang memastikan bahwa polisinya di adhere sampai di, di dipatuhi oleh 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 semua stakeholder atau semua working level ya. Jadi uh, di early phase of the well uh, ketika kita mendesain sebuah sumur termasuk plan of development sebenarnya well integrity terus sudah mulai terlibat. Kemudian ada design, detail design, barangkali trajektori, kemudian uh, mulai dari pemilihan apa uh, pemilihan target dan sebagainya integriti akan terlibat terutama uh, pemilihan casing tidak sebagai uh, inputer atau accountable but uh, integrity mungkin sebagai uh, apa ya consultant jadi uh, memberikan masukan kepada drilling bahwa atau kepada completion bahwa ketika anda mau bikin sumur uh, mungkin paling sering tuh mengenai leak of test dan sebagainya ya kadang karena drilling tuh biasanya pengen murah tapi cepat tapi lupa satu hal gitu productivity barangkali karena drilling biasanya kan spend money ya I just wanna spend money make the well cheap and and apa dan safe gitu ya tapi sebenarnya kalau bikin sumur tapi nggak nggak bisa bikin duit ya podo baik gitu kan nggak cuma buang-buang duit. Jadi di situ mungkin well integrity mencoba menjaga dari dari perspektif tersebut ya dari productivity dan juga uh, apa ya uh, apa istilahnya uh, long term reliability of the well ya. Jadi misalnya paling sering sih diskusi dengan LOT, jangan oh jangan LOT atau semen log karena semen log 12 jam di diri, tapi semen log penting itu kan untuk top of semen dan quality semen. Jadi kita mesti terlibat dari dari awal ya. Kemudian construction pasti troubleshoot ketika tidak bisa landing wellhead, kemudian kita tidak bisa landing Christmas tree atau ada problem set casing shallower integrity pasti akan dilibatkan di situ. Termasuk ke uh, penentuan zonal isolation barangkali ya ketika ketika drilling selesai satu section uh, kita harus sign off barangkali ya kalau di beberapa perusahaan harus sign off bahwa oke okay, kita accept uh, section ini Top of semen segini, quality semen begini, no micro annulus dan sebagainya. Jadi kita sign off, we take the risk, we accept uh, that section karena at the end of of At the end of the well, uh, at, the, at the end of the construction, kita akan terima sumur. Kita tidak mau sumur tersebut memiliki sustained casing pressure. Anu sudah, nanti kita cerita ya. Jadi dari construction pun, operation well integrity akan uh, terlibat. Ya seperti so, tadi tidak accountable, tapi lebih ke arah consulting phase. Gitu. Operasional ini fase operasional ini bukan berarti operasional dalam arti drilling atau construction, tapi ketika sumur sudah selesai di-construct, di, di sumur akan di handover artinya diserah terimakan kepada pihak lain. Jadi upstream itu kan sebenarnya uh, terdiri dari berbagai uh, divisi ya, ya, atau mungkin segmen kalau boleh dibilang karena sak saking besarnya. Mungkin di perusahaan kecil tuh gampang mungkin uh, orang drilling, well integrity dan sampai production itu bisa bisa jadi satu divisi. Tapi in, at the big companies we have uh, karena ya size size matter ya, jadi kita kadang men, men, apa, me, apa, me, membagi-bagi tugas lah. Nah, ketika selesai drilling biasanya construction kita handover ke apa ke, ke entity lain yang yang memiliki apa know how untuk mengoperate sumur artinya mengoperate choke, mengoperate uh, how to make money lah. Jadi uh, make, make make the oil uh, going up to surface ya untuk oh, to go to test separator, etc. Ya. Jadi Operasi ini lebih ke arah uh, startup uh, produksi dan lain sebagainya. Jadi, berdiri tetap akan terlibat ketika ada masalah uh, pro dalam produksi, misalnya uh, pada satu momen uh, apa ya uh, sumur tersebut memiliki tekanan yang abnormal. Setelah kita startup, kok ada ada anulus di pressure ya? Eh, kok ada pressure di anulus gitu kan? Kemudian atau kok sumurnya nggak ngalir gitu kan apa ada ada blockage apakah safety valve tidak tidak berjalan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya atau ada hal yang lain jadi at the end pada saat operational well integrity akan tetap dilibatkan juga kemudian ada intervention jadi ketika fase intervention ketika sumur tadi misalnya tidak memberikan hasil yang diinginkan kita tentunya ingin ingin kembali ke sumur tersebut re-entry entah itu mau apa mau mencoba logging atau atau sesuatu yang uh, kita tidak yakin pada saat construction kita harus kembali ke sumur untuk melakukan semen log dan sebagainya integrity pun akan akan dilibatkan dan yang terakhir adalah abandonment ketika harus retirement ketika sumur itu tidak bisa menghasilkan uang kembali dan tentunya kita harus berta sebagai operator yang bertanggung jawab, kita harus mengembalikan sumur tersebut atau konsesi tersebut secara aman. Artinya kita tidak mau terjadi eh, pada saat eh, yang akan datang sumur tersebut malah menjadi eh, apa, ha apa hazard untuk eh, masyarakat sekitar atau environment sebagainya. Jadi integriti akan terlibat consulting di di abandonment policy, two barriers, eh uh, di mana mau cut casing, how to abandon the, the platform, dan sebagainya. Jadi, at the end, uh, well, integrity itu memang penjaga sumur barangkali ya, kalau boleh dibilang. Jadi, selama ada sumur, kerjaan well, integrity selalu ada barangkali ya. Mulai dari kelahiran sampai kematian barangkali. Mungkin bahasa singkatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang slide berikutnya ini mengenai life cycle requirement. Jadi kita sudah tahu bahwa integrity itu kan uh, menjaga sumur dari awal sampai akhir. Nah, kita tadi sudah bicara, saya sudah bicara mengenai apa sih konsep integrity? Integrity keywordnya adalah uh, someone or some some some, uh, some person that hold values, principle dan standard. Nah, untuk itu sebagai well kita harus membuat requirement. Ya. Misalnya yang tadi saya bilang kita udah cerita sumur misalnya harus eh uh, uh, apa? harus memiliki dua barrier uh, policy. gitu kan. Jadi untuk 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 to make money safely untuk operate well safely ya kita harus apa? harus memastikan requirement-nya jelas gitu. Dan setiap company berbeda-beda ya. Ada 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 perbedaan sedikit-sedikit, tapi the the main thing ya kita ada industrial standard, ISO, API, NORSOC, barangkali ya itu merupakan standar yang yang acceptable among all operators ya. Nah ini ini penting karena ini merupakan uh, uh, apa ya uh, design intent lah dari how 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 we want to operate. Uh, The, the well dan eventually how, how we make money safely barangkali ya. Jadi selesai selesai, selesai selalu bicara uh, uh, sumur itu harus ya itu tadi tujuannya ya untuk 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 bikin duit ya dan dan tentunya aman tidak ada blowout dan sebagainya atau atau uh, crater dan sebagainya. Jadi requirement policy principle itu harus uh, kita establish dari awal. Uh, Zaman sekarang mungkin mudah yang tadi saya bilang karena sudah ada industrial standard, tapi at the end it you have to tailor made uh, untuk each region. Onshore akan berbeda, offshore akan berbeda, atau mungkin karena uh, sifat uh, operatornya yang uh, apa sifat uh, ininya, sifat bisnisnya, apa itu joint venture atau operator PSA itu akan berbeda juga requirementnya. Nah ini 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 penting yang 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 harus teman-teman uh, perhatikan. Jadi, we are uh, we build our principle and at the same time we make sure that principle is being apa ya adherent dan apa di ditepati lah di dijalankan oleh oleh setiap lini dari dari perusahaan uh, tersebut. Gitu. Ini satu contoh yang tadi saya bilang. Jadi well cycle requirement saatnya adalah well barrier yang paling pentingnya. Well barrier itu adalah uh, uh, envelope, pressure envelope uh, yang independen untuk untuk prevent uh, fluid uh, uh, loss from inilah from from containment gitu ya. Yang tadi saya bilang kan uh, fungsi utama well integrity ya jangan sampai duit itu hilang gitu kan jadi duit dari bawah kalau bisa dibawa ke atas itu dengan aman tetap konten jadi jangan sampai bocor tapi bukan masalah duitnya tapi lebih ke arah hazard tadi tuh safety for the people and the environment so we have to make sure that the the oil or the commodity or the gas or maybe geothermal itu harus mencapai ke permukaan dengan aman ya dengan aman maka policy dual barrier itu yang paling sering dipakai di, di industri. Ya, itu tadi saya di sebelah kanan kelihatan ini contoh ya, uh, well barrier element drawing, yang kuning, eh, yang kuning, yang biru, itu primary well -barrier. barrier, nanti kita akan bahas apa itu primary, kemudian secondary ba barrier. Dan di situ ada set of requirement, elemen apa, kualifikasi seperti apa, dan monitoringnya seperti apa. Jadi inilah... Uh, tugas seorang uh, well integrity dan it's our job also to make sure all people in the company respect to this gitu. oke okay. nah ini penjelasan mengenai primary and secondary barrier uh, primary ya tentunya uh, utama ya yang utama dan pertama adalah uh, barrier envelope atau pressure envelope yang dikontain dari dari source of energy dari dari formasi itu uh, dari ini kan energi yang apa ya resources yang mau kita tap in ya. Jadi energi yang akan kita ambil ke permukaan kita harus analisa elemen dari sumur itu yang pertama kali kena yang terekspos oleh uh, tekanan uh, temperatur dan energi dari dari source. Jadi ya kita harus mendefine karena setiap sumur berbeda desainnya. Jadi ada liner ada ini jadi well well primary wellbore itu tidak tidak harus melulu harus tubing dan sebagainya tapi kita ngelihat dari konsepnya gitu jadi is the first envelope entah itu mau tubing nanti kita define jadi primary barrier itu uh, di sini elemennya apa sih yang kena gitu kan ada safety valve ada tubing packer casing dan juga uh, casing shoe ya jadi kelihatan di sini di contoh ini ya yang biru ini jadi casing shoe, kemudian uh, se sedikit nine pro, five uh, uh, production casing terexpose oleh 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 apa oleh tekanan uh, sumur, tekanan sorry tekanan formasi yang awal, kemudian production packer, kemudian uh, tubing, kemudian ada safety valve. Itu ini adalah elemen pertama yang akan terekspos Uh, pertama kali oleh uh, sumur. Kenapa? Kenapa kok safety valve? Kenapa nggak sampai Christmas tree? Kita bicara worst scenario. Ketika sumur harus shut in atau ketika ada event di surface, safety valve akan tertutup. Dan ini adalah uh, barrier pertama to contain, uh, Itu tadi tekanan ketika terjadi uh, sesuatu yang tidak diinginkan di di atas permukaan. Jadi safety valve selalu menjadi primary barrier element. Nah, apa itu secondary? Tentunya adalah the second layer, gitu ya. If if the primary fail. Jadi kalau the primary fail, we have the second containment policy. Nah, kita analisa what's the second second apa uh, second pressure envelope. Nah, di, di kasus ini kita mulai dari semen di di, di behind 958, makanya kita selalu bilang adalah penting kita ingin mengetahui kualitas semen di belakang 958 karena kalau kita tidak tahu gimana kita mengkualifikasi ya eh, semen tersebut. Caranya banyak, ada hydraulic test atau formation integrity test. Mungkin teman-teman drilling sudah tahu ya. Ada LOT untuk casing shoe integrity. Eh, mungkin footer kita bisa eh, mengecek eh, quality semen behind casing also. Jadi eh, yang pertama itu adalah eh, untuk secondary barrier itu adalah casing semen kemudian di apa? Production casing di atas uh, 958. Jadi kalau packernya ini bocor, kita ada casing kan di belakang packer itu. Nah itu adalah secondary element also. Gitu kan. Kemudian di atas tentunya ada casing hanger ini. Jadi kalau tubing bocor uh, atau safety valve bocor, apa sih secondary layer yang yang mengkontain uh, pressure tersebut? Casing hanger, wellhead. Ini yang di atas dan tentunya uh, production tree untuk kasus ini kita, saya kasih contoh subsi production tree ya tapi konsepnya sama jadi ada valve di, di surface uh, yang yang bisa menghentikan inhibit flow dari eh, dari apa dari sumur dari bawah permukaan jika safety valve itu failed. Nah pertanyaannya mana yang lebih penting primary atau secondary silahkan kalau ada yang ingin berpendapat atau yang ingin uh, apa ingin mengeluarkan uh, i, uh, apa, uh, jawaban uh, mungkin mungkin moderator bisa bantu di, di chat barangkali nanti kita bisa bahas nah tadi udah ini hanya pengulangan aja sih sebenarnya well barrier konsep uh, jadi uh, apa sih bedanya well barrier dan well barrier element well barrier itu sebenarnya uh, uh, kita bilang adalah uh, Elemennya gitu, apa uh, envelope-nya gitu, jadi skematiknya. Nah, kalau elemen itu adalah ketika kita sudah menentukan uh, uh, seperti apa envelope-nya, itu terdiri dari komponen apa aja sih, terbentuknya elemen apa aja dari sumur itu: safety valve, tubing, casing, hanger. Nah, itu harus harus kita define. Karena itu penting, karena kita akan mendefine setiap komponen tersebut. Requirement atau uh, monitoring requirement atau qualification. Jadi ini yang harus teman-teman uh, 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 ada dalam pikiran ya uh, keep in, in mind. Kembali lagi yang saya cerita dari awal integrity itu mengenai know how dan, dan integrated apa ya uh, multidisiplin approach. Jadi well integrity harus tahu fungsi safety valve. Jadi sedikit completion sedikit uh, drilling bagaimana nge cara nge ngebor sumur Seperti, apa sih bedanya liner hanger, scab liner terus uh, apa sih bedanya uh, casing, tubing, uh, kemudian apa apa itu hanger, casing hanger, tubing hanger, well head, christmas tree. So, well integrity harus tahu. Jadi, at the end kita bisa memberikan policy yang yang benar gitu ya. So itu tadi yang saya bilang. Jadi wilayah itu itu sangat sangat luas sekali. Kita diharapkan tahu detail dan pada saat yang sama juga kita diharapkan uh, apa ya uh, memiliki kemampuan troubleshoot detail uh, apa uh, policy yang uh, yang benar gitu. Uh, jadi from from cradle to grave. Jadi harus uh, dari atas sampai bawah kita harus tahu lah bahasanya gitu ya. So it's really a tough tough job kalau saya bilang. Nah rata-rata sebenarnya yang 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 join di Well Integrity itu rata-rata orang seniornya yang yang sudah expose kemana-mana. Jadi biasanya sih tim tersebut terdiri dari drilling engineer yang ingin apa? Yang ingin mengetahui, yang ingin apa transit sebentar di integrity atau memiliki influence sedikit untuk men, untuk untuk apa? Untuk merubah policy. Kemudian ada dari completion, ada dari petroleum engineer, bahkan dari proses engineer pun kadang-kadang kita libatkan di tim tersebut. Jadi pada saat yang sama mereka belajar tentang hal yang lain, drilling akan belajar tentang proses, orang proses akan belajar tentang bagaimana bikin sumur. Uh, jadi well integrity memang sangat uh, diverse, diverse ya dan dan mungkin buat saya sih uh, di, one team itu memang sangat kelihatan sih di well integrity gitu ya karena memang dari semua background kita kumpul di situ we try to solve the problem for the best of of the company barangkali nah ini mungkin ilustrasinya nah ini mungkin lebih rumit ilustrasi nah ini kalau subsi seperti apa seperti apa ya kemudian ada coil tubing job di subsi elemennya udah acak-adut ya Bukan ada ada annulus wing valve, ada annulus safety valve, ada annulus injection valve. Kemudian ada crossover valve Karena untuk teman-teman subsi ya. Mungkin untuk untuk men, untuk mendefine well barrier element tuh luar biasa uh, rumit gitu ya. Kemudian di atas Christmas, ya di atas subsi tree ada subsi tree test gitu kan. Biasanya kita ada ada apa? ada production master valve sebelumnya juga ada walk over riser gitu kan ini yang conduit gitu, subsidi test belum lagi di atas STT ada lagi coil tubing BOP ada pipe ram dan sebagainya jadi at the end uh, apa ya tergantung fasenya mungkin yang paling challenging adalah ketika kita harus masuk ke sumur re-entry karena kalau drilling tuh mungkin bahasanya kita selalu eh uh, fluid sebagai barrier ya karena kita tidak mau uh, pressure atau uh, energi dari bawah sumur itu naik ke atas itu konsep drilling karena kalau sudah ke atas itu namanya blowout bahkan kalau bisa kita ada kick detection jangan kita, gimana kita mendetek ada influx kan itu belajar well control ketika drilling nah, itu drilling konsepnya selalu mensupres dengan fluid mensupres energi selalu ada di bawah sumur. Nah, kalau intervention itu lebih kalau saya, saya selalu bilang gini, mungkin kalau intervention itu lebih uh, lebih berbahaya karena sudah tahu ada tekanan kita mau mau aja gitu dibawa ke atas terus di di contain sama sama pressure control equipment gitu ya. Kalau drilling gampang kalau ada yang mau ya tinggal tinggal di kill aja gitu kan. Oh, ada apa-apa kill. Tapi intervention beda gitu dia dia care dengan dengan production. Nah, ini lebih challenging lagi, udah tahu ada monster di bawah, eh mau-maunya kita suruh monster itu ke ke atas permukaan gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa lebih mungkin mohon maaf kata-kata mungkin agak gebleguk agak kali ya, udah tahu ada monster di bawah, kok kita mau-maunya sih gitu di link sama sama monster itu ke atas gitu ya kan. Karena expose ke people dan sebagainya itu lebih lebih berbahaya gitu kan. Uh, itu aja sekelumit apa how complex it is can be ya sebuah seorang well integrity ketika harus berhubungan dengan dengan subsi dan sebagainya contohnya barangkali uh, kemudian yang tadi saya udah bilang nomor satu mengenai well life cycle requirement itu mengenai well barrier karena itu menurut saya penting makanya pembahasannya agak lebih banyak nah yang yang ter, yang selanjutnya yang sangat penting di sebuah well well apa well integrity requirement itu adalah design, Uh, construction sep harus seperti apa sih desain uh, Christmas tree itu terdiri dari apa uh, pressure pressure control kategori uh, uh, dan sebagainya kemudian itu termasuk wellhead configuration berapa biji anda mau pakai uh, mau pasang uh, anulus valve uh, kemudian apakah uh, di anulus atau anulus terluar itu mau mau <coughs> mau di contain atau atau atmosferik apakah kalau sumur itu di apa ditanjak di, di piling, kemudian next section itu kita drill conductor apakah kita mau mau di apa mau di mau tamper atau dan sebagainya isolate di bawah atau mau isolate di atas atau mau vented ke, ke apa ke atmosferik itu kita set requirement di situ. zonal isolation itu kita define juga artinya kalau kita mau abandon sumur misalnya atau drilling ada problem Ketika desain atau intervention harus set semen untuk abandonment, kita desain di situ. Kita set requirement berapa sih? Requirement semen length dan sebagainya, gitu kan? Dan konsepnya, apakah harus inflow test, apakah harus positif test, dan sebagainya. Itu kita set di dual integrity requirement, ya. Untuk itu setiap polisi berbeda ya onshore, offshore, setiap operator pun berbeda requirement, API ada ada standarnya 100 feet of good cement dan sebagainya. Jadi at the end dari dari industri standar itu kita bawa ke ke regional level, kita bawa bahkan ke ke, ke apa ke spesifik ke, ke ke lapangan tersebut ya. Yang paling penting berikutnya adalah handover nah, itu tadi yang saya sudah cerita. Jadi karena organisasi itu sangat besar kadang kita harus mindahin kepemilikan satu sumur ke sumur yang ke, ke pihak yang lain Nah itu kita define seperti apa sih well handover itu dokumen-dokumennya seperti apa parameter apa sih yang akan di handover dan input dan apa istilahnya uh, uh, oh, ya yeah, parameter-parameter apa yang harus diisi gitu oleh oleh seorang drilling engineer untuk meng-handover sumur tersebut kepada ke ke mana ke, ke pihak berikutnya. Barangkali contohnya kalau kita mau nitipin anak ke sekolah barangkali ya. Sekolah kan pasti lo minta data-data <coughs> anak lah. Nah, itu seperti itulah. Jadi dokumen handover dari apa? <coughs> dari seorang construction engineer apa? well construction engineer ke ke operational engineer ya, apa production engineer. Itu kita define juga well integritinya. Kemudian <coughs> mengenai startup. Sorry, saya minum dulu ya. Kemudian kita define juga uh, seperti apa sih harusnya kita men-startup sumur, misalnya, misalnya sumur, <coughs> sorry sumur yang di didesain -di dengan open hole gravel pack, startupnya akan berbeda untuk untuk sumur dengan uh, frac pack atau atau uh, apa ya case and perf gitu ya. Juga sebaliknya shutdown policy kalau kalau platform shutdown atau atau sumur itu harus di shut in, kita akan define juga harus seperti apa sih shutdown shut in policy itu shut in prosedur who does what itu kita harus define di situ Kemudian ada juga requirement caprock. Nah, ini caprock ini menarik ini kita baru baru define juga. Jadi caprock ini kan seal-seal element, geological seal element. Jadi kita harus define uh, apakah kita bisa uh, memonitor uh, caprock integrity misalnya. Uh, entah itu mulai dari apa? Dari logging atau annulus pressure, bubbling, subsi bubbling misalnya, atau kalau di offshore itu ada bubbling di apa di, di di bawah platform, jadi itu berhubungan dengan caprock integrity ya. Karena yang tadi saya bilang, karena kita ngedrill, kita penetrate geological layer, kemudian itu termasuk caprock, kita harus memastikan jangan sampai karena kita bikin sumur, jangan sampai seperti lapindo barangkali ya, atau lumpur lapindo. Jadi kita harus memastikan kalau sumur itu failed integrity uh, apa dari sebuah formasi pun harus dikonsider gitu tidak hanya sumur tapi caprock dan geological tersebut gitu jadi kita kita define juga well integrity requirement di di ini gitu intervention kita define juga yang tadi saya bilang karena intervention itu berhubungan dengan pressure control equipment kita define uh, policynya saja tidak detail misalnya untuk wellhead enam setengah uh, k Minimum PCE ini, atau dan sebagainya, jadi itu masuk juga ke well integrity requirement. Inspection ini penting, harus berapa kali sumur itu dicek di oleh seorang uh, apa, well operator atau production operator setiap enam bulan, uh, dan sebagainya, atau test safety valve itu harus dites setiap enam bulan atau satu tahun sekali bagaimana kita tahu tubing condition itu baik. Nah, kita define inspection di situ ya. Setiap kali book over kita harus melakukan apa? visual inspection misalnya tubing dan lain-lain. Banyak sekali, sangat detail sekali. Kemudian tree growth monitoring. Nah, ini saya belum cerita jadi mungkin uh, penting juga uh, jadi sumur itu bisa bisa tumbuh juga gitu, tumbuh naik atau tumbuh turun dan ini sebenarnya salah satu indikasi Uh, kira adanya subsiden atau dan sebagainya uh, mungkin bahasa atau bahasa apa bahasa, contoh di industri itu di lapangan uh, di Norwegia ya, konoko Philips Ecofisk ya itu mereka uh, platformnya itu turun jadi dan ini terindikasi dari dari uh, kepala sumur yang yang semakin turun gitu gitu kan atau bahkan sebaliknya uh, sumurnya makan kok tumbuh naik gitu ya ya gitu kan kok naik Apa, apakah platformnya yang turun atau sumurnya yang naik gitu kan atau sebaliknya apakah platformnya stabil tapi sumurnya turun ada twist dan sebagainya jadi penting sekali gitu ya uh, tree growth monitoring ini untuk mengetahui uh, indikasi awal agar tidak terjadi uh, loss of primary containment primary barrier tadi tersebut gitu kan uh, itu kebocoran dari tubing dari tubing ke casing casing lanjut ke ke formasi Kemudian timbul apa crater di di belakang casing itu kita define juga di well integrity requirement. Kemudian risers ini penting. Kenapa riser ini penting? Karena kita tahu untuk riser itu kan penghubung ya dari sumur ke biasanya ke ke, ke surface facility. Kalau riser management ini tidak di apa tidak di define ya artinya kalau ada kebocoran ya. Entah itu leak ke apa apa ke, ke 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 mana ke laut itu kan uh, tidak sesuai dengan prinsipal well integrity tadi ya tidak uh, apa tidak comply dengan environment dan dan protecting people jadi at the end anything any conduit lah any conduit from from subsurface to surface uh, we have to manage uh, the requirement ya nah, itu bahasanya integrity ya. Oke, okay, uh, itu aja saya stop dulu. Barangkali ada Q&A atau dan sebagainya uh, atau komen. Monggo, saya belum cek chat barangkali moderator bisa bisa bantu ya. Yang mau ke toilet silakan kalau mau ke toilet barangkali saya kembalikan dulu ke moderator silakan. Baik, uh, Mas Farid terima kasih banyak. Uh, seperti kata Mas Farid tadi ya uh, istirahat dulu sebentar dan. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab juga ada pesan juga dari Karatna juga boleh Karatna silakan. Oke cek. Su uh, suara aku masuk ya, wah tadi udah luar biasa nih materi yang disampaikan oleh Mas Farid. Dulu saya inget banget Mas pas uas apa ya kompleksi kalau nggak salah saya disuruh nentuin barrier gitu. Nah dulu kan belum ada NR show kayak gini Mas. Jadi asal-asalan nih jawabnya. Jadi buat kawan-kawan nih yang sekarang mungkin lagi uh, sedang duduk di bangku kuliahan, nih wajib banget perlu diperhatikan dan kalau misal ada yang bertanya bisa langsung ntar lagi di sesi Q&A. gitu ya. Dan aku juga mau uh, sampaikan sedikit kawan-kawan mengingatkan bahwasanya uh, ada and next and like kita yaitu. Best Reservoir Production Engineering Bersama Mas Richard Arnold Promonya sampai jam Satu siang ini aja ya Kawan-kawan semuanya ya Jadi jangan sampai ketinggalan Nah mungkin itu aja informasi dari aku Fir. Mungkin uh, waktu dan tempat Aku dari dipersilahkan Oke Terima kasih karena uh, Untuk teman-teman yang mau bertanya uh, Coba di chat aja langsungnya Atau boleh. Uh, aku aku boleh bolehin buat langsung ya. Oke, uh, udah ada pertanyaan sepertinya ya. Untuk Kak Matia uh, waktu dan tempat siap silakan boleh on cam dan on mic langsung tanya ke Mas ya Ya, selamat siang, uh, Pak Faiz. Saya Mutia, ya, Pak. Izin bertanya, uh, apabila terdapat sum, ini saya tidak tahu nih, apakah ini nyambung atau tidak. Saya sendiri uh, background-nya non uh, technical jadi gini Pak. Kalau misalnya terdapat sumur dry hole, nah itu uh, apa yang dilakukan uh, post mortemnya, ya Pak? Ya, untuk uh, supaya nanti kita, para uh, investor, itu tidak ragu untuk melakukan uh, investasi drilling lagi, Pak. Maksudnya setelah dry hole itu selain plug and abandon, apalagi yang dilakukan pak untuk mengevaluasi sumur? Pak? Terima kasih. Oke, okay. mungkin uh, terima kasih, uh, mbak Mutia ya, saya langsung jawab aja. Uh, kembali lagi tadi mbak, mbak Udah cerita uh, pertanyaan yang bagus sebenarnya saya uh, ini mungkin maksudnya ke uh, abandonment ya, abandonment policy. Kalau sumur itu dry hole kan dry hole tuh banyak ya, ada economical atau atau memang tidak ekonomis tak, tapi karena tadi Mbak Mutia udah bilang ada investor karena kita akan re-entry nah disitulah bedanya jadi kita uh, dari segi well integrity uh, kita hanya mendefine oke okay, uh, kalau anda mau re-entry uh, anda harus uh, pastinya kita harus selalu memastikan selalu ada dua barrier entah itu semen plug atau biasanya paling orang paling seneng atau drilling Uh, untuk re-entry itu uh, either cement plug ya atau ada ada VMB apa suspension plug suspension packer. Jadi untuk re-entry itu lebih mudah dan bisa dites independently. Uh, tapi generally speaking uh, untuk bahasa non teknis barangkali ya uh, jika jika pada saat drilling kita sudah tahu bahwa oke okay, mungkin kita akan mungkin kita akan kembali lagi. Nah strategi teknikalnya akan berbeda di situ kan, atau pastinya kita harus memprepare uh, uh, re-entry tersebut dengan aman. Nah, di sini tugas seorang drilling. Kita sebagai well integrity hanya menjaga, oh, that's meet the policy. Uh, bagaimana Anda mentes uh, barrier tersebut? Apakah Anda yakin? Uh, uh, apa How sure you are? Gitu kan. Nah, ketika kita mencari drilling, kita pun harus memastikan, nah, kalau drilling udah pergi, rig-nya udah pergi, apakah kita harus memonitor? Apakah kita harus memobilize? Kalau di offshore mungkin ya apa kita harus mobilize ROV remote operator vehicle untuk mencek apakah ada bubbling dan sebagainya jadi kemudian lagi itu harus memonitor memonitor apakah barrier tersebut masih oke okay yang yang disimpan oleh oleh drilling tim tersebut onshore mungkin kita kirim truk atau operator untuk ngecek well condition atau sebagainya jadi kalau bicara post mortem dry hole teknisnya mungkin akan berbeda dari case by case ya tergantung uh, Ya, karakteristik dari apa uh, technical justification atau di karakteristik formasi tersebut uh, tapi in overall yang tadi saya bilang kita setelah post mortem uh, post ya jadi setelah setelah di abandon barangkali dry hole kita harus memastikan apakah sumur tersebut itu masih uh, tidak membahayakan environment jadi survei inspection harus tetap dilakukan Nah itu mungkin itu jawaban singkatnya barangkali ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Oke, uh, terima kasih Mbak Matia. Untuk Mas Farid ini ada pertanyaan lagi nih Mas uh, dari Mbak Chris Pudias Tuti. Untuk mohon lebih dielaborasi kasus terjadinya penurunan atau ablesnya seluruh sumur di pengoboran ONG, apakah Bapak juga bisa menjelaskan kasus sebaliknya yaitu sumur terangkat seperti di lapangan panas bumi Sulawesi Utara? Oke, itu uh, pertanyaannya agak detail ya. Saya kurang tahu yang ONG. Saya kurang agak mengikuti sih yang di Indonesia ya. Uh, tapi intinya. Uh, saya ngeliat ada dua kata kunci ya. Uh, terangkat sama yang amblas barangkali ya. Uh, kalau saya tangkap ya. Jadi mungkin mohon maaf nih detail di Indonesia saya kurang tahu. Mungkin saya harus baca incident report dan sebagainya. Untuk untuk bisa memberikan uh, komen yang lebih uh, apa ya, mengintar terukur. But anyway, uh, mungkin uh, maksudnya mungkin uh, what, what, what should we do ya atau uh, atau, atau itu mungkin cuma segera general comment barangkali ya. Kalau mungkin segera general comment, ya itu hal yang wajar ya. Mungkin kadang-kadang kita tidak tahu data subsurface itu pada saat itu tidak tidak diketahui. Mungkin bahasanya kemarin mungkin saya dengar dengar mungkinnya di industri itu ada ada rig amblas ya, rig jack up yang amblas saya lupa nama rignya Velesto apa gitu ya yang di yang di Malaysia itu kan sebenarnya kan intinya tidak berhubungan langsung dengan integriti gitu kan tapi jika ada sumur pas lagi ngebor sumur ya tentunya kita harus uh, mem, apa uh, uh, insiden tersebut harusnya sudah atau hazard tersebut sudah teridentifikasi di awal di risk assessment ya di risk register dan mitigasinya seperti apa misalnya mungkin uh, bahasanya uh, apa uh, soil study, uh, subsur apa uh, survei itu memang harus dilakukan lebih awal sebelum rig masuk. Nah kembali ke istilah uh, apa ke pertanyaan awal tadi siapa uh, Mbak Mbak Fuji ya, siapa Mbak Febri itu uh, studinya subsurface ya harus harus uh, cukup intens ya harus harus benar jika memang risikonya uh, sangat tinggi apalagi untuk untuk daerah yang ang, apa yang tidak diketahui Frontier exploration atau dan sebagainya. Tapi memang ya, we, sometimes human try their best, but we don't we will deal with nature, we we don't know uh, at the end uh, the nature thinks differently. Ya. Jadi, it's okay. Uh, makanya kita selalu bilang ada unplanned event, gitu kan? Unplanned event, uh, major accident dan sebagainya. Jadi uh, jika pada saat awal kita tidak mengidentifikasi ada risiko ablas atau atau growth di geothermal ya, ya you have to revisit your ini ya risk assessment anda dari awal gitu. So ini udah terjadi hasil investigasi apa, kemudian uh, rekomendasinya apa. Di situ kita jadi well integrity tidak hanya sekedar barrier di sumur aja, tapi ada barrier organisational juga gitu kan. Ini mungkin Nanti saya akan bahas Mengenai organizational. Jadi kita define juga uh, Cheese model Tidak hanya dari Oh kita Itu cuma sumur No It's more broaden dan Jadi ada Organisational barrier Who needs to check what Gitu kan Nah ketika ada Investigasi 5 why Atau metode-metode Investigasi yang lain What's the recommendation Gitu kan So The recommendation ini Kita harus uh, Strengthen Karena kita udah kejadian Ini udah kejadian Ada amblas ya berarti barrier kita tidak cukup gitu kan uh, barrier organisasional kita entah itu kita deploy uh, tambahin orang kita rekrut orang inspection uh, atau kita tambah rekrut orang operator untuk apa untuk 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 setiap untuk ngecek uh, sumur atau platform atau uh, ya sih kurang tahu yang di Sulawesi itu misalnya kita harus meng hire orang tambahan uh, untuk untuk mobilize orang ke on-site gitu onshore uh, setiap setiap hari setiap minggu uh, atau sebaliknya oh kita harus uh, hire uh, apa ya istilahnya uh, studi soil lagi ge geofisik seismic dan sebagainya jadi kembali lagi ya uh, you have to revisit what's what's wrong gitu kan apa yang terjadi apa yang terjadi investigasi dan ya. you have you have make action recommendation dan follow up well integrity di situ bisa terlibat untuk konsultan dan kita mungkin bahasanya kalau di uh, di sini itu ada RACI ya responsible, accountable, consult and uh, inform. Mungkin integrity akan diinform oh oke okay, karena insiden ini uh, perusahaan merubah uh, strategi atau cara kita mengoperasi sumur misalnya. Kita tidak akan uh, kita tidak akan produksikan sumur terlalu agresif misalnya karena kalau terlalu agresif mungkin terjadi subsiden atau sebaliknya untuk sumur injeksi kita tidak akan injeksi di atas frag, pressure, -frag, 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 frag gradient gitu kan. Atau sebaliknya oh jika kita ingin menginjeksi ke suatu zona kita harus tahu dulu uh, uh, seperti apa sih profil subsurface-nya. Oke, okay, kita harus for the seismic misalnya. Mungkin sudah sudah terjadi perubahan. Oh, mungkin ada fault atau mungkin ada atau mungkin ada sebagainya geologis geological model harus di, di update. Jadi At the end, uh, itu akan membawa kita ke setiap insiden akan selalu membuat kita ke le, uh, learning gitu. Kayak tadi kan NRK Earn One kita we have to upgrade our learning uh, apa uh, capability to point O barangkali bahasa seperti itu ya. Setelah kita belajar dari insiden, human network may not be perfect gitu kan because we, we have limited bit, we can do uh, as our best tentunya kan untuk to, to fix to fix it. Itu aja sih. Mungkin itu barangkali saya kurang tahu detail insiden yang terjadi di Sulawesi. Mungkin bisa Japri nanti saya, saya, bisa bantu memberikan komen independen untuk untuk kasus tersebut. Barangkali. Oke, okay, uh, terima kasih, Mbak Kris. Kuliah studi uh, terakhir nih, Mas, ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Mas Irfan Agung. Untuk Mas Irfan Agung, uh, saya persilakan untuk on cam dan on mic dulu ya. Oke, okay. bisa langsung ditanya juga, kalau boleh. Halo, ada suara, ada Mas. Uh, sebelumnya, terima kasih, Mas, kepada moderator pemerintah sudah menerima kesempatan pertanyaan. Ada pulang semua, ya? Iya, ya, sudah pulang semua. Ya. Saya ingin bertanya, cara apa yang tepat untuk menentukan desain awareness pada, pada suatu umur? Hmm. Dan uh, faktor apa? yang uh, yang paling vertikal untuk pemilihan dari website tersebut. Terima kasih. Oke, okay. bicara wellhead ya. Terima kasih Mas eh uh, Kalau ya, uh, makasih pertanyaannya. Uh, mungkin jawabannya adalah general-general ya. Uh, mungkin kalau secara teoretikal, uh, ya namanya uh, kita harus tahu dulu apa fungsi wellhead tersebut di. Project Anda, barangkali ya, dan paling gampang begini deh uh, yang saya bilangnya: uh, uh, "You have to start with the risk." Jadi, misalnya, uh, Anda mau mendesain sumur, tapi tidak ada risiko uh, kepasiran, misalnya, atau tidak ada risiko. Uh, uh, apa ya, korosi misalnya, karena tidak ada H2SO2. Nah itu, kita harus identify dulu faktor apa yang uh, yang ya ke desain. Jadi ada checklist-nya memang, jadi uh, corrosion, erosion, tensile, uh, pressure, dan sebagainya. Uh, yang, kalau bicara paling kritikal, it depends case by case, ya tergantung dari dari apa, dari karakteristik sumur atau atau sumur tersebut barangkali ya jadi ya uh, yang pasti generally ya uh, tensile tentunya kan make sure wellhead fungsinya wellhead itu apa sih gitu kan kepala sumur ya kan untuk untuk sustain uh, all all casing uh, weight kemudian tubing dan at the same time juga harus bisa sustain uh, apa yang ada di atasnya gitu kan uh, termasuk uh, rig kalau apa uh, ya tentunya kalau kalau kita tahu ringnya itu tidak akan kita tidak akan apa tidak berat berat apa berat yang pasti BOP ya BOP saya akan akan ke wellhead gitu nah itu kita kita harus maksimal wellhead tersebut bisa menahan uh, berat dari BOP jadi balik lagi ke ke konsep BOD ini sumur ini seperti apa desainnya BOP 18 3 per 4 BOP dan sebagainya itu harus kita harus memastikan Uh, itu itu dihitung ya kemudian apakah ada risiko Corrosion, apakah ada age twist, nah itu ada juga gitu kan, apakah ada uh, risiko uh, apa uh, movement di situ apa uh, tree movement karena soil soilnya tidak ini tidak apa tidak 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 stabil sebaliknya jika apa kalau itu subsi mungkinnya harus harus di, di Consider mengenai apa nggak uh, mungkin wellhead itu uh, apakah mau <coughs> sorry apakah mau di di sea floor ataukah mau di uh, di atas gitu kan apakah mau di apa di di atas uh, subsea line gitu kan uh, sorry sea, uh, sea level dry tree atau dry dry wellhead jadi banyak sekali pertimbangannya jadi tidak uh, there's no one size fits for all but there is a checklist lah there is a checklist if you want to follow But generally speaking yaitu tadi saya bilang uh, balik lagi ke fungsi utama wellhead itu apa dan ngelihat karakteristik tersebut mungkin dari checklist tersebut tidak uh, tidak semua answer all the question gitu kan at the end you have to build your own checklist gitu kan untuk untuk itu uh, untuk apa untuk desain wellhead tersebut mungkin bahasa singkatnya seperti itu ya uh, yang pasti ya, ya well, uh, harus bisa menahan tekanan yang tadi saya, <coughs> yang tadi saya bilang wellhead kan salah satu dari barrier elemen. Jadi ya memang harus apa? Ya harus didesain with uh, withstand pressure jangan sampai terjadi loss of primary containment lah gitu. Jadi jangan sampai terjadi kebocoran di situ. Mungkin tapi kan ada elemen teknis yang lain juga gitu kan karena berhubungan yang tadi saya bilang dengan tensile dengan corrosion, erosion, bla 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 gitu kan. So it's a, it's a comprehensive inilah review barangkali kalau belum Oke, okay, mungkin kita lanjut dulu. Kalau nggak ada mungkin kita lanjut atau mungkin atau mau satu-dua dulu mungkin. Bolehlah satu lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, okay, okay. sama-sama Irwan. Uh, Oke, okay. terima kasih Mas Irwan Agung dan Mas Farid untuk jawabannya. Uh, mungkin untuk pertanyaan uh, Mas Mark yang ada di chatbox ini kita keep dulu atau okay. mungkin nanti bisa di Uh, di chat Up. ke link Mas Farid juga ya. Oke gitu. Boleh kalau ada yang boleh kalau ada yang mau tanya mengenai apa uh, yang lain-lain bisa private message saya no problem boleh, ke Mas Farid ini. ya Mas ya. Oke uh, mohon maaf juga ya Mas Mark ya karena adanya keterbatasan waktu jadi uh, kita akan lanjut okay. ke materi berikutnya ya Mas Farid ya. Ya, mungkin nanti kita bahas di sesi kedua lah, di Q&A kedua. Are we on time or no? Biar apa, apa, apa? Saya terlalu lambat, atau terlalu cepat, atau behind ya, schedule, ya. atau enggak nih? Kalau orang drilling, timnya gitu, behind schedule, atau enggak <laughs> apa-apa, Mas? Uh, mungkin langsung bisa dilanjut aja kali ya, Mas? Ya, oh gak, gitu ya, gak masih, masih meeting AFI ya, jadi masih oke okay lah, masih on schedule, ya, <laughs> Biasa masih, ya, kan masih, kan masih di bawah budget. Oke, okay, sip. Oke lanjut ya. Uh, Oke okay, kita lanjut sesi kedua mungkin lebih ke arah uh, ini saya mau sharing uh, yang menarik-menarik aja lah untuk kedepannya. Nah ini gitu. saya cuma pengen teman-teman lah mulai berpikir bisa ikut diskusi barangkali ya. kalau mau di chat uh, Silahkan gitu kan. Ini sumur NRK satu loh ini. Jadi ya uh, silakan kalau mau apa mau komen di apa di, di kolom chat boleh. Nah ini mengenai konsep well barrier. Nah ada yang bisa jawab nggak tuh? Kayak gimana sih kalau sumurnya kayak gini untuk untuk produksi gitu kan? Komponen apa aja gitu kan? Nah, ini kan rumit tuh. Ada TOL apa sih TOL gitu kan? Terus ada ada alpak, ada screen, terus ada open hole gravel pack completion, ya kan? Ada ada tulisan-tulisan yang mungkin yang tidak kalian mengerti. Ya, apakah apakah yang merah-merah ini -merah, elemen apa sih yang masuk di apa di primary dan dan secondary barrier. Nah, silakan ya. Uh, nanti bisa kita bahas kalau perlu ya di di belakang. Nah, ini mungkin sumurnya sumur ini ya, sumur menurut kalian sumur apa nih? Ini kayaknya sih sumur sumur oil atau sumur gas menurut saya sih. Ya kan? Karena ada gas lift biasanya di sini sumur gas biasanya. Nah, ini Well barrier di sumur yang berikutnya, NRK2, ini kan lebih rumit lagi. Ini enggak ada packer. Ini sumur apa sih gitu kan? Ini ada ESP. Ada ini biasanya onshore ya. ESP lah. Kalau gitu primary barrier-nya apa? Itu kan. Lah kan sumurnya mati. Kalau pakai ESP kan sumurnya mati. Gitu kan. Nah Terus... Uh, gimana sih kita mengconsider uh, barrier policy untuk 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 sumur NRK2 ini, untuk kasus NRK2, gitu kan. Mana primary, mana secondary, gitu kan. Jadi jangan sampai tadi kayak cerita Maratna, kalau ketika mau kompre, udahlah ngasal aja, gitu. Mana yang primary, mana yang secondary. Gitu kan. nah, yang ketiga nih, nah ini sumur sidetrack, gitu kan. Nah, kemudian, ada packer, ada slotted drain liner. Ini sumur sumur minyak kayaknya karena ada ada gas lift. Nah, kalau ada gas lift gimana? Apakah gas lift itu barrier atau bukan? Nah. Seru kan gitu kan? Makin nggak jelas pokoknya. <laughs> Tergantung sumurnya. Nah, ini yang paling gampang mungkin. Nah, ini kita bicara ke atas gitu, surface tree eh uh... Uh, mungkin atau ada ada teman untuk well integrity topik ya kita harus belajar mengenai uh, valve valve yang ada di Christmas tree ya ada lower ma lower master valve upper master valve dan sebagainya ya so uh, mungkin ada yang bisa jawab barangkali saya nggak tahu saya nggak punya hadiah eh cuman yang berminat aja kalau ingin menjawab bolehlah moderator nanti bantu mau jawab dari dari apa uh, Contoh-contoh yang yang di atas ya yang sebelumnya. Nah ini paling menarik mungkin Makondo ya. Ini ketika Wells Construction kita uh, juga memiliki uh, apa memiliki, uh, apa, memiliki uh, kasus mengenai Well Barrier Bridge banyak sekali. Jadi yang tadi saya bilang Well Barrier itu tidak terjadi hanya pada saat operasi, tapi ketika construction, ketika intervention dan juga ketika abandonment. Nah ini contohnya barangkali ketika construction ya. Ya tentunya lumpur lapindo juga sama ya. Nah ini kalau lumpur lapindo gitu kan ini contoh-contoh yang yang kurang baik barangkali yang well barrier policy yang tidak tidak di define dengan baik gitu ya. Mungkin ada yang mau nah, ini contoh juga berikutnya nih saya mau share di di US gitu ya ini uh, gas storage. Jadi biasanya kalau di US itu kan Uh, gas itu diinjeksi kembali untuk untuk winter ya untuk untuk storage. Eh ternyata uh, malah bocor meledak gitu kan. Jadi terjadi kebocoran gasnya ke apa blow up ke apa ada ada fire ya udah blown blown up everything uh, anything that is on surface ya facility dan sumur dan lain-lain. Uh, -lain. Nah ini kita bisa bahas ini contoh kasus well integrity yang kurang baik barangkali ya. Nah, ini beritanya publik kok ini di di US-nya. Jadi uh, barrier beach ini tadi saya sudah lihat kan di sini ada kebocoran di sini, terjadi ada hole well barrier-nya, well barrier elemen berubah dan kita tidak dan mereka tidak mendefine uh, surface casing as barrier dan tidak men-test sehingga terjadi ya udah ternyata tekanan dari annulus ini lebih besar daripada casing shoe di sini. Oke, okay, terjadi eskalasi atau gas apa gas ya apa crater ke atas kita pasti menyusup menyusup ke ke permukaan gitu dan ya sesuai triangle of fire kalau cuma gas doang mungkin cuma gas cloud gitu seperti yang di Elgin Franklin tapi kalau pas kebetulan di situ ada source of ignition spark ya udah yang terjadi ya seperti ini gitu kan Oke, ini ada ada yang mau komen nggak di yang slide-slide ini yang saya sebelumnya atau pertanyaan atau mau jawab gitu yang mencoba menjawab nih NRK 1, NRK 2, NRK 3 gitu kan. Ada yang tertarik nggak gitu. Saya nggak punya hadiah sih untuk ini cuman ya pengin pengin tahu aja sih jika ada yang berminat gitu. Monggo. Ada nggak di chat? Saya belum cek. Nggak ada ya? Oh ya udah kalau nggak ada. Saya nggak punya hadiah sih. Hadiah tiket bola. Uh, Wales well sama Switzerland boleh deh. Cuma harus datang ke sini sendiri. <laughs> Ayo teman-teman. Uh, semuanya bisa ada yang jawab nih. Oh ada, ada Renner kan nggak? nggak nggak juga nggak apa-apa sih. Ntar nih bagi teman-teman <gih> yang berani menjawab lah gitu kan. Nanti oh. kita sediakan hadiah nih. Dari oh gitu. Erika, saya ada tiga tiket Euro 2020 nih di baku. Tapi ya nggak termasuk tiket ya. <gih> 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 Kalau mau sini Tanggal tanggal dua tiga orang nih saya punya nih. Uh, Turki melawan Swiss. Waduh keren banget tuh teman-teman, ayo nih, jawab yuk. ini, ini nih, <laughs> kalau mau nih ini udah ada nih sudah beli tiketnya nih, 30 euro kebetulan ada ada yang ngedrop jadi boleh kalau ada yang mau tapi ya tapi ya, tiket 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 gak termasuk ya <laughs> sama karantina nggak masuk. ya udah kalau nggak ada boleh nanti diskusi Japri mungkin ada yang mau tadi kayak kasus uh, Barana ya yang mau kompre gitu ingin 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 ngetes mengenai kalau untuk kalau ada tugas atau kalau ada soal seperti ini yang mana sih well barrier elemennya kayak misalnya yang yang side track ini yang sumur side track sumur oil ini kemudian yang uh, apa sumur uh, ESP onshore kayak harus apa sih well barrier elemennya nanti bisa bisa kontak saya deh gitu kalau kalau yang ingin uh, lebih mendalam lagi ya atau mungkin nanti NRK bisa bikin uh, kursus uh, well integrity nanti saya bisa inilah Oh <laughs> boleh banget mas Farid ya bisa inilah sebenarnya Ratna barusan mau tanya sih mas tapi kalau udah ada Enerlight nanti mungkin Ratna tanya di Enerlight aja kali ya mas <laughs> boleh boleh, boleh. <laughs> Mas dari kemarin udah sih udah kontak sama Bang Norman ya. Okay. Dan kebetulan saya ada komitmen lain, kebetulan sibuk sekali nih setahun ini. Okay. Saya sudah ada modulnya sih untuk well integrity cara kalkulasi eh, apa kalkulasi nanti 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 ada deh sedikit kalkulasi lah. Siap Mas, ditunggu ya Mas. Ya pen penting soalnya nanti lulus kan tadi cuma satu soal di kompre ya pas giliran lulus harus ini kan. Nah, Anda harus itu. harus tahu karena memang well integrity itu termasuk yang elemen yang dilupakan sih. Jadi kita selalu berpikir reservoir, reservoir, modeling, modeling, sumur drilling, drilling, uh, completion sedikit. Tapi sebenarnya sangat penting kritikal di, di industri ini. Saya lihat ada gap sih memang ya, industri hmm. demand sama sama akademi barangkali ya. Uh, jadi tapi memang tidak harus mendetail sih di akademis tapi setidaknya konsep-konsep safety, konsep-konsep yang utama apa sih fungsi well integrity itu ya. Itu yang harus lebih 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 ditekankan lagi agar para fresh graduate itu lebih siap kerja. Ya mungkin tidak 100% yang tadi saya bilang plug and play but at least they have the mindset, the right mindset when ketika enter ketika masuk ke dunia kerja. Termasuk saya juga kok uh, Berapa company berbeda-beda polisi. Saya masuk ke company A polisinya berbeda. Saya pun belajar lagi gitu kan. Dan saya belajar lagi. But at the end the, ada, ada ada kesamaannya lah gitu. Jadi ya penting sekali ya. Nah ini mungkin lanjut aja ya. Ke well integrity management itu adalah sebuah aplikasi dari teknis, operasional dan organisasi. Yang itu tadi saya bilang semua karakteristik requirement, well life requirement tadi itu kita embed ke sebuah manage. jadi kalau kita punya requirement kita nggak mungkin cuma ngomong-ngomong oh ya requirement begini-begini tapi kita tidak memanage requirement tersebut. Nah ini orang sering bilang ada WIMS, well integrity management system, ada yang terhubung dengan software tertentu, dengan online real time, but itu adalah uh, manifestasinya aja. Tapi esensi well integrity management itu adalah sebuah konsep aplikasi teknis, operasional, dan organisasi untuk menjalankan well integrity sesuai hitahnya, barangkali sesuai ini, sesuai, uh, apa, sesuai uh, prinsipnya. Nah, ini tadi udah uh, dibahasnya, saya tidak perlu bahas ini elemen-elemen yang harus kita apa kita ketahui sebagai well integrity, the safety valve, ini uh, kalau ada yang mau tanya, seperti apa sih safety valve cara kerja? Nanti bisa saya skip aja. Ini, nah, ini uh, contoh barangkali ya, uh, manajemen anulus. Jadi, uh, uh, saya cuma pengen sharing. Ini di Well Integrity Management System, kita harus me mendefine juga, uh, how to manage our anulus. Biasanya, uh, denominasi anulus itu A, itu yang paling dekat dengan production tubing. A, a, anulus. Beberapa company ada yang bilang anulus kosong, anulus zero. An, jadi, atau sebaliknya ada yang terbalik juga, ada yang mulai dari yang terluar gitu. Anulus D, itu adalah yang di belakang tubing dan sebagainya. Jadi, ini hanya masalah penamaan aja, dan setiap company kadang berbeda-beda ya. But it's okay, uh, tidak ada standarnya. Tapi intinya, uh, biasanya sih kita sebagai orang teknis kita selalu bilang, eh uh, e anulus, dalam kurung. Apa dengan apa gitu ya? Kalau anulus itu kan adalah area antara satu tubular dengan tubular lain, Kita saya bilang 958 dengan tubing ya. Eh, anulus nah, jadi orang ngerti, oh nah, e anulus dia adalah ini gitu. Nah, kita harus define di well integrity management system itu mengenai anulus manajemen, termasuk denominasi ini. Gitu. Nah, bias, <tuh> biasanya begini, uh, ini harus ada pengetahuan juga seorang well integrity. Jadi, ketika sumur didrill, kan sumur didrill dengan... Uh, mad, mad itu kan biasanya uh, lebih ini kan lebih cooler apa sih lebih dingin daripada geothermal. Nah, ketika sumur udah produksi pasti kan ada terjadi heating ya apa uh, pemanasan. Apalagi geothermal berbeda kan uh, uh, ininya apa uh, konsepnya gitu kan dari awal sudah panas jadi itu udah pasti uh, ekspansi apa uh, uh, apa eh, termodinamika ya apa istilahnya itu apa kalor eh, itu ke ke formasi kalau kita produksi kan sumber di, apa formasi sini itu lebih hangat ya lebih, lebih panas lah jadi otomatis akan ter eh, anulus a itu akan terkena lebih 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 ini ya lebih eh, lebih awal otomatis akan lebih lebih hangat daripada b c dan d akibatnya apa ada thermal expansion gitu kan, tubular pun akan expand. Akibatnya apa? Mungkin akan terjadi tekanan eh, di A gitu kan? Apa perubahan tekanan? Entah itu expansion atau malah tidak? Ini nah, itu well integrity harus mendefine itu gitu kan. Ada modeling yang Wellcat, misalnya kalau selalu bilang itu Wellcat modeling thermal expansion di, di apa di di softwarenya Wellcat gitu ya. Nah Ini salah satu contoh ya. Nah, jadi yang tadi saya bilang ini hanya ilustrasi aja sih. Panas, dingin, 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 dingin. Nah, akibatnya apa? Ya, anulus pressure-nya akan berubah. Nah, kita harus memanage at the end. How to manage ABC? Berapa hari, berapa kali harus di bleed off? Apakah harus di bleed off atau tidak? Nah, ini berhubungan sekali dengan unexpected pressure behavior yang tadi saya bilang. Jadi, tiba-tiba pas lagi sumur produksi, wah, ada yang nelpon ke saya. kan kayak tadi juga sebelum NRK, ring nelpon saya. Ini gimana nih? gitu kan ada anulus, tiba-tiba pressernya naik gitu kan, kita buka sumur, kok anulus naik, itu kan itu salah satu alarm biasanya. loh ini normal nih, normal nggak sih Mas Farid gitu kan? Bisa nggak, ada alasannya nggak atau ada modelingnya nggak? Gitu kan. Nah ini kita harus selalu aware dengan unexpected pressure behavior. Gitu kan. Jadi di situ ada aspek desain, kita lakukan modeling di awal, apakah behavior setelah sumur produksi ini sesuai dengan kriteria sesuai dengan norma ya atau atau envelope atau tidak Nah ini contohnya ya real case. Jadi ujung-ujung wellhead temperatur flat, wellhead pressure flat, tapi ujung-ujung ding anulus pressure naik. Kok aneh? Ini bukan startup, bukan apa? Sumur lagi produksi tiba-tiba ding naik. What's wrong? Apakah bocor? ada kebocoran atau apa gitu kan atau apakah memang hanya oh ini hanya uh, uh, apa uh, gas trap aja gitu kan atau dan sebagainya. Jadi kita harus selalu aware dengan uh, uh, dinamika sumur yang akan terjadi every second lah bahasanya. Dan kita harus tahu apa yang salah apa yang tidak. Nah, ini selanjutnya ketika kita sudah tahu bahwa akan ada sumur apa ada uh, abnormal behavior dari apa sumur kita sebagai value integrity kadang harus belajar juga mengenai PNID proses uh, PNID ya diagram ya, proses diagram nggak tahu di kuliah belajar nggak atau tidak cuman at the end you have to nggak master juga sih nggak harus master but at least you can read what is what is this seperti ini sumur di pen id itu di, dibuat diagram seperti ini, gitu kan. nah kadang uh, kita sebagai oleh integrity kita tahu uh, anulus memiliki tekanan yang aneh, kita harus intervensi gitu, wah ini ada anulus nggak jelas nih uh, uh, anulus a tekanannya naik ujung-ujung kita harus investi investigasi, nah kadang kita harus berpikir oke okay, uh, production kita harus uh, pasang equipment uh, di anulusnya gitu kan. Uh, ada teknologi baru namanya scanwell itu kita harus tie in ke 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 anulus kita harus apa uh, investigasi. Nah itu kita harus memiliki knowledge juga gitu. Gimana caranya uh, men mengkonek equipment, temporary equipment kita ke ke sumur. Tentunya planning tersebut uh, di planning stage kita harus berhubungan dengan PNID, ya. Kita harus tahu mau mau konek di mana dan tentunya nggak sembarang connect doang ya terhubung kita harus melakukan proses safety exercise hazop barangkali ya hazop to hazard and operability atau melakukan risk assessment dan sebagainya. Jadi banyak sekali aspek yang sangat detail atau critical ketika Anda berhubungan dengan unexpected pressure behavior termasuk salah satunya seperti ini gitu. Kita harus connect ke sumur dan investigasi dan itu nggak mudah nggak cuman ada sumur pasang aja nggak gitu ada ada prosesnya lah bahasanya nah ini contoh ya pressure behavior sustain casing pressure yang yang terjadi apa itu sustain casing pressure yaitu adalah tekanan di anulus yang sustain artinya yang terus terjadi gitu kan sustainable nah ini ini tipikalnya seperti ini jadi setelah kita bleed off bleed off naik lagi bleed off naik lagi bleed off naik lagi jadi ini konstan sekali ini gitu kan nah kenapa sih kita bleed off gitu kan karena kita sudah hitung pada saat well design uh, casing toleran apa kick toleran lot dan sebagainya minimum atau maksimum normal operating limit dari sebuah sumur itu adalah sekian PSI nanti kita bahas saya akan bahas ini contoh aja ya nah ini contoh salah satu investigasi yang yang dilakukan ketika ada pressure lulus yang yang aneh-aneh ya nah ini juga mungkin pengetahuan singkat buat ada-ada yang yang ini kadang kadang juga yang udah pengalaman juga kurang kurang ngerti ya kalau di pressure gauge itu atau di lab itu selalu lihat ada stoppin ya apa sih fungsinya stoppin ya intinya untuk mau, untuk untuk menghindari salah baca salah baca ya. Tentunya kan kalau sekarang dengan digital kan kelihatan ya, jangan digital Terus setiap detik kelihatan. Jadi berapapun kita akan ke record ya. Nah, kalau dulu zaman dulu kalau cuma dari pressure gauge orang orang well operator kan nggak harus selamanya melototin gauge di sumur kan. Dia harus keliling gitu kan. Paling seminggu sekali lah ngecek sumur. Nah, dengan adanya stoppin itu kan menghindari si apa? Si jarum ini muter kayak yang di kanan gitu sehingga salah baca yang eh, harusnya 3.400 dia udah dia tuh udah muter berapa kali gitu kan akhirnya 9.400 gitu kan kalau nggak ada stoppin jadi bingung kan operator ini tuh 3.400 apa enggak gitu apa apa udah muter dua kali gitu kan bingung dia kan kalau nggak ada stoppin jadi intinya untuk untuk indikator uh, agar apa mitigasi bahwa stopping itu sebagai ya, apa ya stopper berhenti di di maksimum gauge reading bahasanya seperti itu ini ini simple but it can make a, it can make a huge difference how you operate the well gitu kan kalau tiba-tiba salah baca kita oh, yang tiga -tiga, oh ini anulus pressure kok udah 19400 tapi sumur kok baik-baik aja gitu kan nah itu kan hal-hal uh, yang yang kritikal ya Nah ini saya mau bahas sedikit mengenai organisasi aspek, jadi yang tadi saya bilang well integrity itu kan aspeknya, spektrumnya luas. Berhubungan dengan drilling, reservoir, geologis, di, di construction, kemudian pada saat operasi juga kita berhubungan dengan well service engineer, OIM, offshore installation manager, bahkan dengan safety officer, dengan proses engineer dan jangan lupa di seluruh proses well life cycle itu kita harus berhubungan dengan finance dengan dengan apa dengan orang finance kita biasanya kita bilang ini sumur risikonya kalau hilang barrier segini gitu kan kita akan hilang duit segini orang finance tentunya harus ngebuk harus harus masukin ke apa ke ke forecast misalnya dan sebagainya gitu kan dan kita juga harus berhubungan dengan service company, dengan orang Cameron, FMC, Wellhead biasanya paling seringnya atau kadang dengan uh, dengan orang uh, service company yang lain yang untuk untuk remediation ya. Logistik sudah jelas, R&D jika ada metode-metode yang aneh-aneh untuk untuk deteksi leak, nah kita harus sekarang berhubungan dengan R&D. Misalnya belakangan di industri kita sekarang untuk identifikasi leak kita sekarang pakai fiber di dalam sumur, jadi tidak perlu lagi uh, mengandalkan orang-orang uh, apa well, well operator. Jadi dengan real time fiber kita udah tahu akan ada deteksi awal itu, oh ada kebocoran di, di sini. Nah, R&D ini kita karena kasih input gitu algoritmenya seperti ini dan sebagainya. Nah, tentunya eksekutor ya company man karena kita harus berhubungan juga. Jadi aspeknya sangat luas ya well integrity itu. Jadi mulai dari execution. Finance dan engineering. It's it's really a fun work to place lah kalau saya bilang. It's really a one uh, a place a good place to to learn also. Nah ini kita bicara ya multi uh, engineering aspect. Kadang kita harus bangun di pagi-pagi, ditelepon uh, ada insiden gitu kan, ada ada blowout atau ada apa? ada su ada ada valve yang su yang yang passing gitu ini harus di mana harus di greasing kah atau di mana gitu kan dan kadang yang paling senang dari weather itu saya lihat ada traveling ya kadang kita traveling dari rig untuk pengaudit uh, uh, organizational barrier gitu apakah si company man itu isi well handover dengan benar apakah operator menerima well handover itu dengan uh, dengan pemahaman yang baik gitu kan jadi kita bukan audit jadi kadang senang gitu kita lakukan audit gitu kita ngecek orang bahasa gitu kan dan kadang belajar menjadi konsultan mereka akan nanya oh kalau begitu saya harus bagaimana nah disitulah sebagai Well integrity kita kadang menjadi konsultan juga kita konsult dengan mereka oh harusnya seperti ini begini begini it's a fun place to work menurut saya sih nah ini you know, tadi mungkin uh, saya cerita tentang well operating limit mengenai yang tadi anulus behavior ya jadi gimana kita mengoperasi sumur dengan 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 baik ya kita harus Uh, mendefine limit-limit tadi itu teknik limit dari sumur ya. Jadi biasanya di normal operating limit itu kita set alarm. Jadi kalau kita kita tahu uh, sumur itu pressurnya tiba-tiba naik, ini bicara bukan waktu well control ya, bukan waktu konstruksi, tapi ketika sumur sudah berproduksi. Ini harus harus jelas ya. Jadi bukan pada saat drilling, tapi pada saat sumur sudah berproduksi. Jadi, kita harus mendefine alarm. Kalau sumur tiba-tiba tekanannya naik, tiba-tiba ya, alarm bunyi. Nah, itu udah masuk trouble zone. Jadi, ada apa nih? Biasanya sudah di define, sudah ditentukan dari awal. Kalau udah melewati alarm set point, kita harus bleed off. Kita bleed off biar apa nanti uh, biar tekanan tersebut tidak melebihi limit yang diharuskan. Limit tersebut dapat dari mana? Dari kalkulasi dari data-data LOT, dari data leak of test, formation integrity test, atau uh, tubular uh, tubular apa rating dan sebagainya. Jadi, nah ini mungkin lebih ke arah advanced integrity ya well integrity. Jadi kita biasanya mendefine uh, spreadsheet yang apa apa Excel biasanya yang paling mudah tuh Excel atau kita ada kalau di tempat saya itu ada udah otomatis ya jadi uh, elektronik gitu, jadi gampang. Nah, jadi kita integrity, uh, kita menghitung uh, berapa sih uh, limit uh, operasi tersebut yang aman. Jadi kita menghitung the weakest element in the, in the component, gitu. Apakah tubular, ataukah casing shoe, ataukah, ataukah yang lain, gitu kan? Nah itu ada ada hitungannya gitu kan. Uh, kemudian yang berikutnya adalah upper safety design limit. Jadi ketika drilling orang completion mendesain sumur kan ada limitnya ya mulai desain desain completionnya berapa ukuran tubular berapa ukuran apa eh bukan ukuran sih berapa rating strength tubular tersebut ya kita kita consider semua elemen tersebut dan mendefine berapa sih limit tersebut agar tidak terjadi loss of primary containment. Jadi dengan tahunya dengan tahu elemen mana yang paling lemah, yaitu adalah limit kita jangan sampai terjadi kebocoran. Bahasanya seperti itulah. Nah, ini konsep namanya well operating limits Kita sangat penting karena yang tadi saya bilang tugas kita ya how to how to make money safely ya. Karena sumur itu sebagai wahana untuk memproduksikan sumur mem, apa bikin untuk bikin duit ya. Ya, sumur itu harus, diprodu, harus dioperasi, dioperasikan dengan 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 responsibel lah dengan dengan baik. Nah ini contoh kalkulasi sederhana yang paling paling mudah ya di well integrity itu uh, expansion gas expansion. Jadi yang tadi saya bilangkan ketika sumur berproduksi ada ekspansi liquid oilnya mungkin uh, jadi naik jadi 115 Fahrenheit dari 45. Tentunya ketika sumur shut in uh, gas akan terkompres. Tiba-tiba ya di di atas sumur mungkin pressure wellhead udah 7700 gitu kan padahal sebelum sumur eh sebelum sebelum apa sebelum di shut in itu cuma 2000 psi. Nah, ini ini hal yang penting itu pemahaman seperti ini. Jadi apakah rating wellhead tersebut udah udah bisa ribu 7700? Ya, tadi ada yang bertanya kan siapa ya lupa. Itu nah ini gimana sih uh, desain wellhead ya hal seperti ini maksimum expected wellhead pressure? well head Christmas tree harus didesain untuk worst case scenario. Termasuk perhitungan-perhitungan seperti ini. gitu kan. Jadi ya, atau kalaupun tidak, ataupun kita sudah pada saat desain kita tentukan, oke, okay, menurut data subsurface itu seperti ini, tapi pada kenyataannya, kok tekanan makin naik aja ini, udah 6 ribu nih, favorit kita harus gimana nih? You have to bleed off. Karena kalau kalau nggak di bleed off, ya Anda akan membuat apa well barrier elemen tersebut Christmas tree lah katakannya itu akan menjadi uh, rusak atau tidak akan bocor karena itu, di luar ratingnya kan dia, nah itu anulus bleed mana, apa bleed management itu penting sekali untuk memaintain agar uh, tidak terjadi uh, loss of primary containment tadi tersebut gitu. jadi kita kadang integriti harus berhitung melakukan kalkulasi check and recheck, check and balance semua kalkulasi dari drilling, semua kalkulasi dari completion, uh, juga kalkulasi dari dari orang proses ya biasanya mengenai uh, topside pipeline dan sebagainya. So it's very very interesting. Nah ini kalkulasi kalkulasi contoh ya contoh kalkulasi. Misalnya kadang integrity berpikir ah cuman cuman ngitung ngitung kik, apa uh, 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 well operating limit tidak ini contoh yang sangat sederhana mengenai safety valve problem. Ketika ada safety valve problem, sumur apa? safety valve tidak bisa ditutup dan ada bocor, kita harus melakukan repair. Ada banyak teknik ya, salah satunya ya ini uh, adalah uh, kita pompa asid uh, acid ya, kita pompa acid ke safety valve jika safety valve tersebut tidak bisa tertutup karena ada scale, ya kan? Nah, ini kita harus mendesain seperti apa sih programnya gitu kan ini pumping treatment bullhead dari atas kita harus mendesain berapa harus pumping rate nya contact time dan sebagainya jadi ada ada semacam engineering behind juga gitu kan ini menarik integriti tidak hanya melulu mengenai apa mengenai kalkulasi desain tapi juga troubleshoot, seperti tadi saya bilangkan gimana kita menginstruksikan Uh, operator atau company man yang tadi saya bilang kan, integritas berhubungan dengan company man dengan eksekutor uh, harus mentranslasikan uh, program kita atau planning kita engineering kita ke ke bahasa bahasa uh, di apa di di lapangan ya pompa segini dulu dengan rate satu barrel kemudian kita exercise safety valve nya atau tidak jadi it's interesting ini salah satu contoh uh, bagaimana seorang well integrity apa, ber, apa melakukan kalkulasi lah ya atau engineering berikutnya ini yang agak lebih menarik ini contoh aja dan nah, ini real case jadi kalau anda tahu mungkin safety valve itu memiliki acceptable kriteria ya API acceptable leakage nanti bisa kita bahas kenapa sih katanya safety valve itu primary barrier tapi kok dibolehkan memiliki leak rate jadi dimaafkan gitu kalau punya punya rate 15 standar kubik feet per menit untuk gas itu boleh nggak nggak apa-apa katanya nggak apa-apa ada kebocoran segitu kita anggap itu sebagai barrier nanti kita, kita kita bahas kalau ada pertanyaan tapi intinya yang ingin saya tampilkan karena karena kita tahu ada dari karena anak saya karena kita tahu ada <laughs> karena kita tahu ada apa ada 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 requirement acceptable leak rate. kita harus mengkalkulasi. Uh, seperti, uh, jadi begini, sorry, karena kita tahu kita memiliki requirement acceptable leverage dalam dalam unit uh, standar cubic feet per minute, tapi pada kenyataannya di platform kita tidak punya direct measurement. Artinya kita tidak ada alat flow meter yang langsung bilang. Oke, kita tes safety valve, bocornya sekitar 15 belas standar kubik feet per menit, flow meter atau, atau untuk mengukur rate gitu kan. Rata-rata tes o, uh, operator tidak punya, tidak punya hal itu alat yang sekarang sih sudah mulai keluar ya ada alat-alat yang digital yang yang cukup kompak uh, gitu ya untuk untuk meng untuk mengkalkul untuk memeasure untuk me, apa, me, mendapatkan data acceptable leak rate rate ya. Rate, ya tapi zaman dulu atau uh, secara praktikal alat untuk mengukur suhu tidak bisa hanya mengandalkan tempra, tekanan aja. Gimana caranya kita mengkonvert rate tersebut ke pressure drop. Jadi kalau kita tahu ada kebocoran kan tekanan itu akan turun. Nah, gimana sih si operator itu jadi tahu bahwa pressure drop dari 80 PSI ke 60 PSI itu nya segini, gitu kan. Nah, ini saya kemarin ada project dengan kebetulan, kebetulan saya dikasih tugas untuk apa uh, mentoring juga. Uh, jadi di sini kan hampir sama lah kayak di Indonesia uh, uh, orang nasional Azerbaijan uh, dari dari universitas saya mengcoaching dia gitu kan ada project lah. Saya bilang oke okay, saya punya project kamu bisa nggak bikin algoritma atau apa kalkulasi safety valve leak rate dengan mengkonvert dari leak rate tersebut ke ke pressure drop. Jadi ini salah satu apa screenshotnya uh, apa di Excel aja. Uh, tentunya yang lebih berbeda yang berbeda dengan leak rate kalkulasi yang lain adalah Mengkonsiderasi uh, ini apa uh, flow apa ya istilahnya mixer apa istilahnya uh, regime flow regime. Kalau kita, apakah kita tahu bahwa fluid level di atas uh, safety valve itu gas. Kalau kita tahu itu gas, berarti formulanya harus ikut ideal gas. Kalau kita tahu fluid levelnya itu uh, sampai ke atas, berarti kan hanya liquid saja. Berarti ideal gas, uh, apa, uh, formula itu tidak masuk, tidak, tidak, tidak akan melakukan, apa perhitungan, tidak akan menggunakan ideal gas. Tapi bagaimana kalau mixture, Nah, yang kanan? Apa, kalau fluid levelnya misalnya di antara safety valve dan dan surface bagaimana gas liquid mixer seperti yang saya lihat ini apa berapa sih leak range-nya gitu kan nah kalau dia di bawah 5 kalau di atas 15 berarti pas jadi ada ada sedikit engineeringnya ada sedikit termodinamikanya simple saja nah ini uh, Excel Express ini dipakai oleh operator biasanya oh uh, kita akan memakai uh, spreadsheet dari Mas Farid nih si siwal well operator ngecek tekanan tubing sebelum dites itu 85 kemudian eh pada apa 80 80 85 bar pada saat awal kemudian bleed off ke 60 kemudian kita lihat build upnya nah apakah acceptable nggak build up dari start ke end ini gitu kan kemudian ya dibuatlah algoritmanya gitu kan Nah, itu pun tergantung dari duration dari tes. Jadi ini salah satu proyek. Jadi kadang integritas harus berhubungan dengan hal-hal detail seperti ini, bagaimana caranya kita membantu pekerjaan well operator memasukkan data dan menjustifikasi, oh, kita punya safety valve leaking. Kok tahu safety valve leaking? Karena berdasarkan kalkulator ini, itu di atas 15 cover per menit atau di atas 400 cc per menit paling mudah ya emang ada alat direct measurement tadi itu. Jadi ada alat yang langsung di connect ke ke dalam sumur apa ke flowline, flow line. kita cek berapa sih leak rate. Ada sebenarnya, tapi sejauh ini alatnya tidak begitu compact gitu kan. Mungkin langsung aja saya wrap up ya. Mungkin udah kelamaan juga. Jadi yang saya pengen sharing di sini ya memang tugas well integrity itu sangat rumit saya tidak bisa cerita banyak selama dua jam ini detailnya seperti apa tapi setidaknya memberikan gambaran uh, Well Integrity itu tugasnya seperti apa kemudian scope-nya seperti apa dan apa sih maksud Well Integrity tersebut gitu kan. Mungkin buat adik-adik mungkin it, it's a good uh, opportunity kalau ada lowongan Well Integrity grab it because it's a it's really a fun place to work. Anda akan berhubungan reservoir, Anda akan berhubungan dengan semua orang gitu kan. It's a lifelong uh, learning opportunity. Anda setiap hari akan belajar uh, hal baru. Uh, anda akan belajar risk assessment, Anda akan belajar proses, hal-hal yang tidak pernah Anda pelajari di sekolah pun anda akan belajar integrity, organizational barrier dan sebagainya. It's, it's really a good place. Balik lagi pertanyaan awal. Is it important? How important? It's very important. Dan karena tahu uh, integriti itu sangat penting, itu tadi yang saya ceritakan, uh, apa uh, saya share beberapa kasus gitu kan, beberapa foto barangkali. Bagaimana cara kita memastikan agar well integrity itu tetap terjaga? Ya tentunya dengan well integrity awareness session-session seperti ini, mudah-mudahan membuat adik-adik atau kalian semua menjadi refresh bahwa it's very important, it's very important sekali lagi uh, to be aware what could go wrong, apa yang bisa terjadi. Yang salah ketika kita tidak melihat well integrity sebagai elemen yang yang penting. Gitu. Baik. Baik itu Anda sebagai seorang reservoir engineer, Anda pun harus melihat. Anda harus tahu well integrity. Gitu kan. Mau, mau serumit apapun modeling Anda, kalau Anda uh, tidak bisa memproduksikannya, ya, ya, you will not be paid lah. Gitu. Reservoir engineer tidak akan dibayar bahasanya gitu. Jadi, at the end you have to have that knowledge. So. Session seperti NRK ini bagus sekali untuk memberikan awareness bahwa hey there is ada ada ini loh ada skill yang harus kita obtain dan it could be your your good uh, can be a, your, your good career as well gitu career di integrity it's, it's a good good place also. mungkin itu aja sih mungkin uh, saya stop uh, Q&A-nya uh, apa Q&A saya buka Q&A silahkan Oke, terima kasih, Mas Farid. Uh, sangat bagus sekali materinya yang saya sesi dulu. Gitu ini ya, uh, untuk teman-teman uh, yang mau bertanya, boleh di chat box ya. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, yang sempat ditanyakan oleh Mas Mark, untuk Mas Mark, uh, boleh on cam dan on mic dulu untuk bertanya langsung ke Mas Faridnya. Bagaimana Mas Mark? Atau dibacain aja mungkin? Oke, saya bacain aja ya Mas ya. Boleh. Oke. Apa ya? Uh, dari Mas Mark, uh, untuk well dengan multiple zone dual string completion bisa ah, dijelaskan okay. lebih lanjut kompleksitas well integrity dan prosedur untuk maintain well integrity-nya enggak Mas? Oh dual completion ya. Aduh saya nggak ada contohnya nih. Tapi saya pernah bekerja itu di balik papan ya, di balik papan di dulu total sih saya dikerja di total. Sekarang Pertamina Hulu Kami itu kan dua dual string kebanyakannya di lapangan handil biasanya atau bekapai itu uh, manajemennya <coughs> sorry konsepnya sama saja sebenarnya. Jadi kembali lagi ke proses tadi. Jadi you have to define what is the well, well barrier element. Jadi ya uh, Kon, prinsipnya ya kalau ada dual string ya anda harus me, melukis belajar melukis pressure envelope-nya seperti apa ya kalau dual string ya berarti dua uh, safety valve di short string sama long string ya itu adalah barrier element artinya apa artinya apa ketika uh, mau apa wellhead maintenance itu ya harus dipertimbangkan uh, ngetes short string dan long long string mungkin bahasanya seperti itu ya singkatnya ya saya tidak ada yang berubah banyak jadi intinya konsepnya tetap sama well well barrier envelope kemudian masuk ke well barrier element anda lukis dan and then you define the requirement mungkin bahasa paling uh, apa paling mudah uh, kalau sumur tersebut apa nah, itu anak saya mungkin terlihat eh kalau bahasanya paling mudah, kalau sumur yang dual string itu kan biasanya oil bentuk oil well ya. Uh, kalau yang saya perhatikan sih biasanya zaman dulu itu koneksinya itu tidak tidak gas tight. Jadi uh, karena oil well, GOR itu naik, tiba-tiba ada gas koning, tiba-tiba uh, terjadi kebocoran, gitu. Tiba-tiba anulus uh, apa uh, ada, ada tekanan di anulus nah itu biasanya konek, karena gara-gara connection tubingnya pada saat completion awal itu tidak gas tight. karena dari awal memang tujuannya oh saya ingin produksikan oil uh, dan dari modeling uh, mungkin PSA N of PSA GOR masih di bawah 200 scuff per stock tank barrel itu belum termasuk uh, gas, gas gas well jadi dan dan koneksinya mungkin masih bisa yang uh, apa yang uh, non 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 apa non premium nah ketika desain awal, awal ya udah desain awal ya di install hal seperti itu tapi ternyata oh produksinya masih lama nih e, masih masih bagus nih ya udah e, ternyata pada satu ketika ketika sumur mulai tua sumur tua seperti dual completion Anda punya annulus pressure ya salah satunya mungkin gara-gara tadi itu daripada saat desain awal si koneksi tubing tersebut tidak diconsider so what's next what's next ya yeah tentunya monitoring yang harus dijelaskan. apakah monitoring e anulus di semua semua yang dua completion itu uh, di capture atau tidak jadi dilihat reliability-nya apakah benar uh, ada berapa banyak sih kasus eh, uh, anulus pressure yang naik gitu kan mungkin proses seperti itulah gitu ya kalau kalau bicara eh, uh, integrity management khususnya untuk completion uh, dual completion ya, yang saya tahu gitu. Tapi konsepnya sama aja. Gitu. Oke, terima kasih mas Farid untuk uh, jawabannya. Ini udah ada pertanyaan lagi nih mas dari uh, Mas Ispinardi Haryanto. Uh -huh. uh, untuk Mas Ispirna Ispinardi Haryanto bisa on cam atau on on mic? Uh, ya, selamat siang, terima kasih uh, waktunya. Uh, selamat siang mas Farid. Saya ada sedikit ini aja pertanyaan tadi terkait terkait contoh-contoh yang insiden, kan yeah. ada yang di Indonesia, ada yang di dalam negeri itu. Ha, saya tertarik, apakah setelah investigasi atau pada saat itu sebenarnya well integrity team sudah ada di di, di di organisasi tersebut atau belum itu satu. Uh, kemudian yang kedua, uh, kan perusahaan beda-beda nih, ada yang uh, yang setahu saya belum semuanya well integrity itu. Uh, ada tim tersendiri. Mungkin mungkin karena masih ke, apa organisasi kecil atau apa jadi kan ke mungkin masuk ke HSEK kan, atau ke engineering atau lain-lain ya. Saya kurang terlalu tahu tergantung perusahaannya. Nah, itu eh, terkait tanggung jawabnya bagaimana ya? Ataupun kalaupun sudah tersendiri posisinya karena kan eh, ada tim yang sudah bekerja nih. Kemudian saya tadi dapat gambaran sih berarti kan secara general seperti helikopter view ya. Dari atas melihat terus mereview dan lain-lain. Nah tanggung jawab sama tanggung buatnya bolehkah di sharing sedikit ya? Terima kasih. Ya, oke. Okay. Eh pertanyaan bagus. Ini yang paling bagus sebenarnya uh, mengenai uh, organisasi ya. Jadi sebenarnya kita selalu berpikir tadi saya bilang organisasi apa well integrity itu bicara mengenai well barrier element gitu kan? Ya for for, for certain extent tapi eh uh, Uh, apa, tidak hanya mengenai uh, teknisnya, ada non teknisnya juga organizational barrier. Mengenai pertanyaan pertama uh, mengenai yang kasus di Indonesia dan hubungannya dengan well integrity team, saya kurang tahu karena saya tidak bekerja di situ. Uh, mungkin kita bahas langsung aja. saya uh, Ini kan forum publik juga ya dan udah publik juga ya. Dan saya juga berbicara bukan atas nama perusahaan yang saya apa, uh, tempat bekerja sekarang. Uh, jadi yang kayak seperti uh, Lumpur Sidoarjo, uh, saya kurang tahu di Lapindo Berantas itu sudah ada well integrity tim tersebut atau tidak. Saya tidak masalah ada tim well integrity atau tidak, tapi yang harus dilihat adalah apakah ada policy well integrity management system. Jadi hudas, jadi uh, well integrity management system adalah sebuah live dokumen sebenarnya. Ya. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Saya kurang tahu ya, mungkin ini cuman guessing aja ya. Mungkin karena Lapindo beratas itu mungkin masih fase eksplorasi atau uh, uh, produksinya, atau aktivitasnya tidak sebesar uh, major company, barangkali ya. So, maybe Desi, sebagai uh, organisasi, mungkin ah, saya nggak perlu tim well integrity gitu kan, yang khusus ngurusin. Yang penting, saya udah punya policy drilling engineer, harus uh, comply dengan policy tersebut. Uh, Geologis pun harus tahu. Nah, nah, sekarang pertanyaannya siapa implementernya atau siapa uh, who drive all that thing pasti di well integrity management system tersebut di define juga disesuaikan dengan organisasi tersebut mungkin dia Beratas mungkin manajernya mungkinnya yang yang dia harus me ensure memastikan bahwa policy well integrity company tersebut harus di di apa di diikuti. Jadi tidak Mungkin man manajer tersebut bukan well integrity manager gitu kan. Jadi yang tadi saya bilang titel atau jabatan itu kan sebenarnya hanya sebuah panggilan aja gitu kan. Jadi tidak 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 berarti accountability-nya eh uh, uh, sesuai, bukan sesuai sih. Jadi uh, mungkin ada beberapa organisasi bilang drilling manager, tapi sebenarnya isinya tuh ada juga tentang well integrity karena mungkin uh, job load-nya tidak terlalu besar jadi uh, diambil accountable-nya sama drilling manager misalnya. Jadi mungkin saat itu terjadi seperti itu. Mungkin ya di di organisasi tersebut di Lumpur uh, Sidoarjo tersebut mungkin. But to me saya pun belum lihat banyak sih hasil investigasi dan publik ya WordPress blog atau kalau report. Mungkin berbeda saya bandingkan dengan Makono. Kalau Makono mungkin di situ terlihat jelas uh, public company itu mengeluarkan uh, hasil investigasi 11 rekomendasi dan ya karena public company ya jadi ya dikeluarkan 11 rekomendasi public berhak tahu dan dan kita melakukan report itu ke public gitu bahwa apa yang berubah gitu dari organisasi kita semenjak kejadian tersebut untuk lapindo saya kurang tahu karena itu kan persyaratan terbatasnya jadi bukan public jadi mungkin bahasanya gini deh paling mudah adalah dirjen migasnya yang eh, Dirjen teknik migas yang memiliki wewenang di apa di kesehat apa HSE keselamatan kerja dan ya mungkin itu ya di di elemen itu ya harus harus cukup kuat memastikan hasil audinya seperti apa dan dibuka ke publik sebenarnya tapi saya kurang tahu ya di Indonesia mungkin saya belum lihat juga sih eh, apa eh, data-datanya eh, sebenarnya eh, artinya sebagai seorang sebagai seorang rakyat yang membayar pajak dan kita mem, apa, memakai uang kita untuk merestor me republik kita pun berhak tahu apa sih lessonnya gitu kan dan kita harus harus ya sebagai akademisi tentunya itu menjadi apa, uh, apa menjadi sebuah pelajaran penting gimana kita me me merubah kurikulum kita barangkali agar lebih well integrity awareness karena kejadian ini atau sebaliknya sebagai bisnis entity kita eh, apa eh, dirjen migas mendiseminate perubahan misalnya oke okay, requirement requirementnya setiap kali mau ngedrill setiap kali mau ada perubahan casing casing program itu harus di approve oleh dirjen teknik migas misalnya saya nggak tahu ya jadi banyak sekali eh, harusnya setelah, setelah investigasi itu kita harus semakin lebih baik gitu. setelah ada kejadian ada investigasi ada lesson learn ada rekomendasi kita memperbaiki sistem cara kita bekerja atau organisasi kita itu aja komennya mungkin yang pertanyaan pertama saya jadi jawabannya saya kurang tahu karena kurang detail tapi seharusnya konsepnya seperti itu yang kedua mengenai uh, konsep uh, well integrity di apa di tempat lain ya saya sudah menjawab sebagian ya yaitu tadi kembali lagi uh, what-nya ya It, jadi sebuah organisasi itu terlepas siapa siapa yang menjalankan itu harusnya harus ada sebuah sistem manajemen. Nah, well integrity management system itu adalah instrumennya gitu. Dan di situ di define who does what. Jika saat itu organisasinya adalah belum semekar yang sekarang dan tidak sekomplek, but you have to define who who is accountable. Mungkin kalau pernah dengar uh, RACI ya, RACI chart RACI itu adalah nanti saya di sini nih saya di organisasi ada tadi kayaknya di slide sebentar saya share ya di organization ini nah raci itu responsible harus menjelaskan siapa sih yang responsible for doing the actual work or for project task yang kiri kiri sebelah kiri ya jadi jika memang pada saat awal uh, kamp pada saat itu, company tersebut belum produksi hanya eksplorasi, but you have to decide who is responsible for doing the actual, work. tentunya drilling, oke, okay. drilling and drilling team accountable. Who is accountable untuk sukses tersebut drilling misalnya ya, untuk eksplorasi, consulted. Nah, apakah drilling team pada saat eksplorasi itu siapa sih yang harus dikonsultasi? Apakah ada well integrity team tersendiri? Kalau tidak ada, apakah mau konsultan ke uh, ke third party misalnya? bisa misalnya company X misalnya atau misalnya oh uh, mungkin ke orang completion aja karena orang completion juga uh, punya background uh, punya integrity oke okay. inform nah, mungkin siapa yang harus diinformasikan mengenai semua ini gitu kan biasanya sih uh, bos-bos gitu kan vice president atau siapa yang memiliki delegation of authority power gitu kan power untuk untuk decision itu inform. Nah ini rahasia ini harus di-define di dalam uh, well integrity management system tersebut gitu kan. Uh, jika ada perubahan, ada reorganisasi itu pun harus diupdate gitu kan. Who does what dan lain sebagainya. So it's really important. This is our really a barrier mungkin itu aja sih komen atau ininya kalau kurang puas mungkin kita bisa bahas offline barangkali <laughs> ya yeah. terima kasih mas Farid ya jadi memang yeah. uh, ini membuka wawasan ya jadi apa sih itu well integrity satu terus kedua ya tadi saya pikir komitmen komitmen dari atas juga penting juga ya komitmen terus sampai ke bawahnya dan lain-lain <laughs> tadi misalkan ada perubahan manajemen of change apakah dilakukan apakah Betul komit apakah <laughs> atau oh. hanya ngejar target aja gitu <laughs> karena, karena ya. di lapangan ya ada target tertentu yang baik-baik ya. ya terima kasih mungkin buat sama-sama ya. ya. mungkin buat adik-adik yang fresh mungkin tadi ada ada kata-kata yang kurang uh, kurang dimengerti ada management of change apa sih management of change itu kan nah itu di WIMS itu juga di apa di WIMS well integrity management itu pun di, di dibahas ya di situ apa di, di stipulate intinya gini sih management option itu setiap ada perubahan apapun tidak hanya di di email integrity dalam hidup anda lah anda berubah misalnya karir anda misalnya ah, saya menjadi dari petroleum engineer mau menjadi software engineer kan berubah kan how you manage that change risiko apa sebenarnya intinya itu sih how you manage your change what risk that that will apply kalau aku pindah ke software engineer berarti risikonya apa? Aku kehilangan lima tahun beker, apa, uh, uh, ilmu yang aku dapat misalnya. So that's the concept. Jadi di well integrity management setiap ada MOC manajemennya kita harus melakukan risk assessment. You have to go back and check is there the risk already stipulated or no. If it's not, then we have to assess detail assessment. Nah sama dalam hidup kita juga mungkin gitu ya. Ketika pacar pacar berubah kan ada risiko berubah juga kan Misalnya gitulah nah management of change itu it's a good 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 word saya tadi kurang ngebahas sih di di sini tapi itu bagian yang agak detail sih untuk well integrity management system That, tapi mungkin konsepnya seperti itulah untuk ada-ada yang kurang eh yang belum pernah ke industri ya belum touch industri oke okay, next oke okay, mas terima kasih uh, untuk mas Farid dan pertanyaan dari Mas Isbinaldi Aryanto. Ya. Uh, setelah ini ada pertanyaan terakhir nih, Mas Farid dari Mas Arif Catur Gunawan. Untuk Mas Arif okay. Catur Gunawan, boleh on cam dan on mic. Atau saya bacakan saja. Bacakan okay. saja. Dibacakan saya, Mas. Uh, jadi pertanyaan dari Mas Arif ini mengenai integriti terkait Iya. Terima kasih, Ada Mas. nih. Oh, silakan, silakan. Oh. Silakan Mas Arif. Cari cari tombol mute-nya susah kali tadi. Silakan. <laughs> Halo. Iya, uh, ya Terima lo, kasih, lo, Mas. Hadian Hadiaman. Salam. Selamat, selamat. Ya, terima selamat. kasih selamat. Mas Hadian, Hadiaman, salam kenal ya. Iya Mas, ini kebetulan saya kan di di organisasi selamat. ini di bagian quality. Oke. Okay. ya Di organisasi saya ini quality HSE dan uh, engineering berbeda divisi. Nah, quality kami ini membejabatani antara engineering dan SA ya nah manufaktur yang kami ini berkaitan dengan tool nah, tool yang akan digunakan untuk Project nantinya permasalahannya adalah standar kami ini mengharuskan quality yang selalu diikutin dengan standar itu yang enggak boleh ada uh, bypass itu nah trennya selama ini Kualiti ini membutuhkan kos yang lumayan tinggi. gitu. Sementara kita selalu dihadapkan dengan kondisi bahwa uh, kita harus mencoba menghadapi worst case jika terjadi accident atau failure, sementara budgeting diminimalisir. Nah, bagaimana nih uh, pandangan dari Mas Farid terhadap hal ini? Kalau kami dari kualiti ini, berharap sih ya, barang bagus itu standar sesuai dengan IPi atau standar-standar lainnya, tapi budgetnya ternyata nggak bisa mengikuti gitu loh. Bisa memberikan pandangannya Mas Farid Hadiaman Terima kasih Mas. Oke, okay. okay, sama-sama. Kalau uh, mendengar paparan, sepertinya ini uh, lebih ke arah uh, integrit, uh, bukan well ya mungkin, tapi ke arah manufaktur. Tapi uh, pandangan saya seperti ini ya. Uh, mungkin batu, mungkin saya mau gunakan bahasa yang yang awam aja buat buat adik-adik ya. Jadi yang mungkin karena masnya sebenarnya udah udah experience. Jadi ya uh, saya coba jawab dengan bahasa yang agak agak mudah sana. Jadi ya uh, memang itu selalu dilema di dilema ya. Saya bilang dilema di di semua lini ya. Jadi apalagi di environment seperti sekarang ya, di mana commodity price itu uh, turun, kemudian pada saat yang sama kita harus memaintain uh, apa uh, quality ya produk yang harus kita deliver termasuk juga di well integrity ya mungkin barangkali gimana caranya kita ngebor sumur murah tapi pada saat yang sama juga tetap menjaga pandangan saya seperti ini itu adalah pertama kita harus pahami uh, itu adalah dual dual challenge ya sekarang, kembali lagi, uh, saya saran saya ke Mas, ya, ya, atau pandangan saya, ya, pandangan seperti ini. Semua itu tidak berseberangan, tujuannya sama: Qaqc, quality, ingin menghadirkan produk yang reliable agar tidak memberikan efek kolateral uh, damage yang, yang signifikan untuk bisnis sementara uh, apa manufaktur ya atau orang finance murni ekonom-ekonom menginginkan murah karena kalau nggak murah kita akan rugi. Tujuannya sebenarnya sama. Jadi ketika ada dua hal yang berbeda, bertentangan, Anda harus cari commonality, persamaannya. Jadi saran saya, pandangan saya, you have to sit down together, gitu kan. You are working, Anda bekerja tidak berseberangan, anda sebenarnya beriringan uh, hand by hand, cuman dari perspektif yang berbeda, itu dulu yang harus dipahami, gitu kan. Nah, what's win win solution-nya apa? You have to do R&D, gitu kan. Konsepnya seperti ini deh. Quality, anda harus menjustifikasi kalau kita tidak mendeliver sesuai standar, API. What's the risk? You have to quantify the risk. Misalnya loss damage, uh, reputation damage, berapa sih kuantifikasi itu? Kalau misalnya terjadi kerusakan uh, di, di, di salah, setelah after sales gitu kan, uh, berapa sih risikonya? Gitu kan, berapa sih? Uh, how many million dollars? Gitu kan, apakah akan terlibat orang juga? Gitu, apakah ada casualties dan sebagainya? You have, dan itu harus visible ya. Alasan justifikasi harus visible kepada decision maker. The quality guy you have to present. Okay, I can do my, I can make a shortcut but this is gonna be the consequences. Dan itu harus visible ke leadership. Selain itu, orang apa finance atau siapapun manufaktur ya, itu harus membuat, membuat, alasan juga dan harus visible ke orang QAQC gitu kan. Look, gimana caranya gue bayar lu gitu kan? Kalau kalau produk ini nggak nggak marketable, nggak sellable. Nah, disitulah ketemu gitu kan. Kalau kalau bahasa saya tuh you have to work together gitu kan. I'm sure there is a solution. Misalnya, pandangan saya, jika memang harus deviate dari dari standar, cek other industry gitu kan standar itu. Ada nggak yang deviate juga? Anda harus melakukan studi reliability barangkali ya. Oh, some company has rely, uh, uh, mungkin deviate. Oke, okay, kalau tidak uh, apa? Uh, deviate ada incident rate-nya nggak? Mean time between failure dicek, mungkin harus Anda harus ngecek ke industrial standard apa database dan sebagainya atau maybe you have your own database gitu kan oke okay, let's let's roll out the product that is cheap bla 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 but mungkin di situ ada disclaimer be careful this product is bla 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 but it, it's cheaper for you gitu kan jadi ini ini masalah, bicara masalah bisnis sebenarnya how 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 we organize our our business jadi saran saya sih ke mas catur ya Uh, you have to think beyond your remit. Jadi yang tadi saya bilang karena saya sering di Evil integrity yang ketemu banyak orang, kadang kita belajar perspektif orang lain yang yang berbeda gitu kan. Kadang yang tadi saya bilang drilling mintanya pokoknya gua mau murah, mau cepat pokoknya dan aman. Udah gimana gimana cara gimana sih gitu kan lu bikin produk kayak gitu tapi produknya sumur kan gimana tapi kalau sumurnya nggak ngasilin duit ya podo baik gimana gue bayar lu gitu karena itu kadang you have to find the commonality gitu nah, kan kadang to be honest with you lah ya well integrity di dalam uh, organisasi selalu menjadi penengah gitu dari setiap uh, apa aspek dari apa dari semua ini karena kita berhubungan dengan setiap orang dengan reservoir engineer yang pengen ngasilin apa ngasilin minyak yang sebanyak-banyaknya gitu kan pengen tubingnya segede-gedenya gitu kan ya dan sebagainya lah gitu bahasanya jadi termasuk dengan orang produksi yang pengen aman aduh jangan kalau bisa jangan produksi gede-gede karena separator kita begini 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 so kadang that's what I like in value integrity you see you see all faces of the business you know Eh uh, business entity gitu. So mungkin itu pandangan saya ya. Jadi balik lagi ke kasus Mas ya you have to be transparent each other and you have to work together i'm sure there will be solution gitu. R&D mungkin keluar produk baru yang memang bisa mengkompromis dua-duanya. But if you have to choose one of them then you need to to disclose what's your uh, pro and cons and ya yeah, transparan Buat saya sih. Itu aja barangkali. Eh, terima kasih, Mas Farid. Hadiahnya atas advice-nya sama-sama. Oke, okay, udah dua jam ya. Mungkin yang belum, menja ter belum terjawab bisa offline, atau uh, ya silahkan connect saya di, 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 di mana aja. Oke, okay, terima kasih, uh, Mas Farid. dan... Mas Arief, atas pertanyaannya dan jawabannya. Nah, sekarang udah masuk ke sesi selanjutnya yang akan dilanjutkan lagi oleh Karatna nih. Karatna ya udah ada juga nih. Eh, kayak untuk Karatna, eh, waktu dan tempat harus persilakan. Oke, okay. thank you Pierre untuk waktunya dan terima kasih Mas Farid atas pemaparan materi serta sesi Q&A yang luar biasa. Ini mungkin uh, Ratna juga bertanya-tanya gitu kan dari teman-teman mahasiswa kayaknya kok belum ada suara gitu ya Mas ya dari tadi ya Mas ya. Yang ada mungkin yang uh, mungkin dari fresh grade atau mungkin yang sudah ada di uh, industri gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa uh, Ratma ingetin sekali lagi ya karena ini nantinya juga kalian akan terjun juga ke industri energi gitu. Jadi kalau ada Uh, momen seperti ini gitu jangan sampai dilewatkan dan uh, mungkin kalian juga bisa tonton ulang webinar ini di YouTube kita dan tadi apabila ada pertanyaan lanjutan atau kalian baru memahami setelah menonton YouTube ini kalian bisa langsung uh, hubungi Mas Farid untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang Well Integrity itu gitu. Nah mungkin sebelum kita masuk ke next agenda selanjutnya nih Mas Farid uh, mungkin dari Mas Farid sendiri selaku pembicara adakah pesan dan kesan nih untuk webinar pada pagi hari hingga siang hari ini. Kalau di Indonesia mungkin di Azerbaijan masih pagi, Mas ya? Ya, masih jam 9.30. Oh iya, masih pagi. Nah, ini uh, mungkin dari Mas Farid ada pesan untuk teman-teman yang mungkin uh, mahasiswa atau mungkin yang baru fresh grade. Uh, silahkan, Mas Farid. Boleh, boleh. Ya, terima kasih kesempatannya nih. Ini menurut saya sih penting sekali refleksi ini ya. Jadi ya uh, buat saya sih untuk fresh graduate Mungkin terkesan topiknya tuh terlalu jauh mungkinnya dari yang kalian pelajari di kampus atau di apa di yang kalian pelajari ya. Uh, yang saya bisa kasih adalah begini, uh, refleksi saya. Yang tadi saya bilang well integrity itu multi multi facet ya, multi multidisiplin. Uh, ini merupakan salah satu skill set yang transferable ke industri lain. Ya kan? Dalam arti begini. Jadi ya uh, yang saya soroti adalah mengenai well integrity management system. Jadi di situ kita belajar bisnis proses. Di situ kita belajar mengenai aspek-aspek uh, organisasi. Jadi well integrity itu tidak hanya mengenai teknis sembilan ada teknis, operasional dan organizational. Jadi uh, refleksi buat ada-ada yang mahasiswa yang ini eh uh, Well integrity itu ya sebenarnya gabungan dari semua yang kalian pelajari gitu and and you have to make your own judgment based on that gitu kan. And if you have that null kalau Anda punya pengalaman well integrity you can you have bright career ya barangkali ya kalau saya karena yang tadi saya bilang at the end you will be exposed with different people, different entity, biasanya sih senior leadership jadi lebih tahu banyak gitu. Oh ini nih Mas Farid nih yang yang investigasi bubbling sampai VP pun nanya gitu misalnya Oh gini akhirnya kan jadi jadi kenal jadi uh, if you have an opportunity to work in upstream mudah mudahan I hope you so ya yeah, mungkin uh, uh, ada ada fresh graduate uh, mudah mudahan well integrity career becomes your one of the choice because it's a fun place to work tadi saya bilang jika pun tidak you can aspire that. Uh, I want to be the well integrity. Karena tadi saya bilang, you just, you just not learning about drilling, you learn everything about upstream dan juga business process. Sometimes project management, it's really wide. So makanya saya bilang dua jam saya nggak bisa cerita banyak apa pengalaman saya yang harus saya cerita, apa yang harus uh, saya bagikan detail kalkulasi saya bisa ajarin atau tips-tips uh, atau pandangan yang karir pun dari pengalaman saya di Wall Integrity bisa saya saya kasih. Jadi at the end bos saya refleksinya uh, uh, it's no, it, it's a place for a lifetime uh, learning. So embrace it untuk untuk fresh graduate. Nah, NRK seperti ini bagus. Jadi sharing ada yang apa uh, webinar yang, yang, yang uh, apa yang apa yang energi Nah, ini yang detailnya ada yang lagi. Jadi it, it, it's good to inilah, it's good, it's good uh, inisiatif barangkali. So thank you, Henar. Uh, terima kasih kembali, Mas Farid, untuk kesempatan dan waktunya. Jadi kalau bisa ratna simpulkan bahwasanya well integrity ini uh, bukan sebuah pekerjaan yang membosankan ya, Mas ya. Karena kita akan bekerja dengan banyak hal dan mungkin tiap waktunya kita akan bekerja pada hal yang berubah-ubah ya, Mas ya. Mulai dari drilling, project management, gitu ya, Mas ya. Ya, dan harus siap terima telepon malam-malam gitu. gitu. Itu penting. <laughs> ya, Beter, don't, a, don't ya, yeah, don't expect bekerja seperti di bank pakai dasi oh gitu kan. Eight, eight to five, no. Ya, yeah, betul, betul. Oke. Okay. Tapi masuk jam 7 juga nggak Mas Farid? <laughs> Uh, kalau sekarang karena working from home Jadi lebih fleksibel gitu kan Kayak okay. tadi sekarang saya hari Sabtu Ada aja rig, rig nelpon lagi recall Nelpon, nanya gitu kan But anyway it's... Jadi balik lagi mungkin Ini teman-teman buat NRK uh, Di sini di Well Integrated Saya belajar mengenai konsep value deliver Jadi kadang kita berpikir Bekerja tuh 8, 8 to 5 gitu kan No uh, Because I love the industry I love what I'm doing So if I have to spend five minute of my time in weekend, I don't mind because I love what I'm doing and I'm helping people. Jadi karir saya di Wilayah Integrity itu membuka saya purpose saya ke dalam karir gitu kan. Jadi what am I doing? Am I going to be drilling engineer? Am I going to be completion? Or am I going to be a manager? No. I found my purpose. I don't care. I love what I'm doing. I want to help people. Jadi, that's why I'm lucky enough to get to integrity because I expose to many, many Learning not only technical but also non-technical. luar biasa. Nah ini merupakan sebuah nilai yang uh, penutup yang sangat luar biasa dari Mas Farid untuk kawan-kawan NR -kawan Friends semuanya. Semoga uh, kawan-kawan juga saat berkarir nanti kalian juga bisa mencintai apa yang kalian kerjakan, gitu ya. Dimanapun uh, yang itu, gitu ya, Mas Farid ya. Oke, okay, terima kasih banyak uh, Mas Farid dan kawan-kawan dari YPMI T.B yang sudah berkolaborasi. Dan ini uh, kita masuk ke agenda. Uh, kita selanjutnya yaitu pemberian sertifikat untuk Mas Farid Hadiaman selaku bicara pada NR Show siang hari ini dan mungkin dari kawan-kawan uh, IATM atau teman-teman NR uh, bisa mendokumentasikan uh, terkait pemberian sertifikat ini. Nah oke okay. jadi mungkin akan ratna dokumentasikan terlebih dahulu ya Mas ya satu dua tiga oke okay, siap terima kasih Mas Farid kesempatannya. Kemudian kita bisa next aja. Ya, mohon maaf ya kameranya katanya gelap ya saya. Iya <laughs> mas, sedikit gelap. Cuman. Ya. saya memang kulitnya gelap memang. <laughs> Berarti udah bukan masalah pencahayaannya lagi ya mas ya. <laughs> bukan, memang dari sononya gelap sih. Iya <laughs> <laughs> ya, ya. Oke, mungkin kita bisa next slide-nya aja. Kawan-kawan, ah, ini dia. Untuk teman-teman yang sekarang udah hadir, uh, kalian bisa mendapatkan sertifikat. Uh, silahkan isi link yang tertera di uh, layar kalian. Nah, wajib kalian isi ya teman-teman ya untuk mendapatkan sertifikatnya karena sertifikat ini akan dibuat secara automatically ketika kalian sudah mengisi form feedback tersebut dan berikan feedback uh, saran atau uh, kritikan yang mendukung untuk men, uh, menjadikan NR show dan program-program uh, NRK yang lainnya lebih uh, bermanfaat lagi. Wah, ini Mas Farid pakai baju uh, Patra siap untuk berolahraga kan, Mas? Iya, <laughs> iya, iya. Saya baru kemarin olahraga. Ya, hari ini olahraga juga. Oke, okay, siap, siap. Nah, saya coba hilangkan backgroundnya karena takutnya gara-gara background jadi hitam gitu ya. Apa? Oh, Kelihatan ternyata ya? Ya sama aja. Oh, sama aja. Memang hitam berarti saya. Yeah, yeah. Patra on the move nih kata Bang Darwan. Oke, okay, uh, kawan-kawan semuanya. Um, uh, diharapkan kalian sudah mengisi feedbacknya Dan mungkin sebagai penutup uh, webinar pada siang hari ini. Mungkin kita bisa foto bersama juga pada acara Webinar kali ini mungkin silahkan kawan-kawan semuanya bisa on kamera menggunakan virtual background yang sudah dibagikan atau uh, kalian juga bisa on kamera apabila yang sedang menggunakan handphone atau uh, apa namanya alat komunikasi yang lain. Oke okay. mungkin bisa di stop share terlebih dahulu biar kita bisa ambil dokumentasi foto bersamanya. Oke okay, siap. Nah ini dia udah ada beberapa yang on kamera. Mungkin untuk teman-teman yang lain, ayo kita on camera untuk foto bersama Mas Farid juga di sini. Wah, luar biasa. Kawan-kawan kita naik. Mungkin nanti teman-teman juga bantu dokumentasikan ya untuk foto bersama ini. Dan akan Ratna hitung terlebih dahulu. Nah, Oke, okay. satu, dua, tiga. Salah, chat guys. Satu, dua, tiga. Oke, okay. selanjutnya satu, dua, tiga, dan ini yang terakhir, satu, dua, tiga. Oke, okay. mungkin itu untuk sesi foto bersama kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah hadir dan pembicara kita pada siang hari ini yang sudah sharing-sharing mengenai ilmu tentang well integrity dan terima kasih juga untuk IATMI SMITB yang sudah berkolaborasi dengan NRK untuk mengadakan webinar ini. serta aku mau mengingatkan juga. Kawan-kawan bahwasanya akan ada next inner light mengenai gas reservoir production engineering bersama Mas Richard Arnold, seorang reservoir engineer dari Petro Indonesia, jadi jangan ragu-ragu lagi untuk mendapatkan ilmu langsung dari praktisnya atau langsung dari engineer-nya nih kawan-kawan ya. Langsung aja save seat now di WhatsApp inner class admin. Jadi jangan sampai ketinggalan karena promonya masih ada tinggal 20 menit lagi. Jadi langsung aja grab it fast dan sampai bertemu di acara webinar-webinar atau program-program NRK yang lainnya stay tune di sosial media kita. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih Kang Farid. Thank you Kang Farid. Sehat terus Kang. Oh, terima kasih Kang Farid. Semoga sehat selalu. Semoga amin. amin, 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 amin. Ya tetap, tetap sehat lah, semua juga. <laughs> Wah ini banyak eh, sih, thanks. di kolom chat tuh. Saya pamit ya. Tolong feedbacknya juga dong ke saya ya. Ini dari NRK. Pemaparan saya terlalu lama. Honest ya, honest feedback kalau bisa. Uh, Oke. Okay. Mas nanti akan apakah, kami kirimkan. Feedback. Apakah saya terlalu banyak satu slide atau... Whatever lah. I need your feedback. Honest, honest feedback ya. Oke, okay, siap mas. Oke. Okay. Siap. You, thank Terima kasih you. banyak mas. Mungkin dari Yo, NR Show feedback repeat order. <laughs> Enggak. I, I, ya Misalnya saya pro feedback yang jujur lah. Misalnya... Uh, Ya kalau nice word oke okay lah itu. Uh, misalnya terlalu lama di satu slide atau pemaparannya tidak ter, diulang ulang Ini atau pencahayaan mungkin salah satu yang saya ini ya. Pencahayaan ini memang saya sangat sulit sih karena di belakang timur ya apa uh, matahari hmm. ya, ini biasanya sih uh, saya lupa ini settingnya setting kalau summer. Kalau kalau winter biasanya kan agak gelap ya, jadi hmm. saya lupa belum belum ganti. Ya anything lah, anything that to improve me uh, important lah. Anything to improve. Laksanakan. Honest, 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 honest feedback please. Thank Solusinya you. Solusinya dari masalah backlight ini adalah beli rumah baru, kata Bang Dorman. Gak bisa Bang Dorman, saya nggak bisa beli rumah ke di sini. Pindah rumah juga ya, nggak bisa, Bang Dorman. Uh, saya nggak tahu lagi berpikir saya ada sih ada shield ada ada curtain yang black juga sih, betul uh, ya saya harus ganti sih. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Uh, anything Anything please uh, feedback me appreciate for for improvement. Siap ya. Mas Farid laksanakan. Oke okay, mungkin dari Energia bisa di end meeting saja untuk. Oke. Okay, uh, siap pamit ya. Iya Mas terima kasih banyak.